Halo, selamat pagi semuanya, Ibu Bapak, sejawat sekalian. Selamat pagi. Bentar.
Halo. Ya, halo. Mulai. Ya, halo semuanya, Ibu Bapak sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebalik-balik tidak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang berbahagia, pagi hari ini kita sudah berkumpul bersama, bertemu lagi dengan sejawat sekalian se-Banten. Saya sudah lihat ada yang dari luar Banten juga. Sambil menunggu sejawat sekalian yang masih akan bergabung baik di Zoom maupun di YouTube. Hari ini kita di sesi kedua, Apoteker Banten bersatu dalam penanggulangan COVID-19 dengan topik hari ini adalah implementation PPE for COVID-19. Hari ini akan ada pembicara dari 3M, Bapak Dodi Hermawan, Advanced Application Engineer, Certified Industrial Hygiene, dan Bapak Anjar Fahlepi, Field Manager Grid Jakarta, Banten, and East Indonesia. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya perkenalkan dahulu dari tim Humas PD Banten. Hari ini ada Bu Febi Megawati Apoteker, Bu Dosen beserta tim, ada Pak Aziz, ada Bu Nina Apoteker, sekaligus notulen hari ini ada Bu Yulis, Sekretaris PD. Ketua PD sudah memantau. Sebelum kita mulai, Pak Sofan boleh angkat tangan secara virtual, saya tepuk tangan buat Pak Sofan. Pak Sofan, silakan dibuka dahulu acaranya, unmute speaker Bapak. Sebelum kita mulai, kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan acara hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Karena hari ini kita akan di end of discuss, nanti akan ada dari ATB menyampaikan perkembangan donasi PDGI Banten. Dan marilah kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan acara kita membawa manfaat bagi kita semua dan sinyalnya tidak terputus-putus. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih, Pak Sofan. Silakan, saya akan mute all. Pak Sofan, silakan unmute. Pak Sofan, ya. Unmute dulu. Ya, silakan, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak Ibu teman sejawat Apoteker. Alhamdulillah pagi hari ini yang cerah kita bisa berkumpul di sini di dunia digital. Terima kasih Pak Alwi dan teman-teman Humas yang sudah mempersiapkan kegiatan ini. Yang saya hormati teman-teman sejawat semua, teman apoteker, narasumber Pak Anjar, Pak Dodi dari 3M, terima kasih sudah bergabung dan bisa memberikan pencerahan, memberikan ilmunya buat kita semua di pagi hari ini. Hari ini terkait dengan APD ya Pak Alwi ya? Ya, betul. Ya, betul sekali. Dan saat ini yang lagi membutuhkan bukan hanya di rumah sakit, tapi juga di lini sektor puskesmas, klinik, apotek juga ternyata dapat informasi bahwa mereka-mereka yang tidak terpapar langsung dengan penanganan COVID justru tertular ya. Mungkin ada pasien yang datang dan dokter atau tenaga medis tidak menggunakan APD yang awalnya mungkin tidak menimbulkan gejala. Dan mudah-mudahan dengan adanya informasi tentang APD ya, terutama juga masker 3M ini ya, mudah-mudahan cepat keluar banyak di pasaran sehingga bisa langsung didonasikan buat kita semua. Bukan didonasikan, bisa kita beli ya. Karena didonasikan enggak ya. Kita beli, kita bisa mendapatkan dengan mudah. Dengan harga ramah. Dengan harga yang ramah karena dari tim donasi yeah. Banten juga yang belum dapat itu adalah masker. Masker belum mendapatkan.
Tapi dengan diskusi ini mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan, bukan hanya untuk mendapatkan maskernya, mendapatkan APD-nya, tetapi juga mengetahui tentang APD yang standar yang bisa digunakan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Oke, selamat menjalankan apa diskusi ya. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini, yang mau makan silakan makan, yang belum mandi mandi dulu ya. Dan yang terima kasih buat Pak Anjar, Pak Dodi yang sudah menyempatkan pada hari ini sebagai narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofan. Saya pikir Bapak mau speak sekitar 1 jam. Baik, Ibu Bapak, boleh kasih tepuk tangan dari reaction itu ada ujung sebelah kanan Bapak reaction gitu. Terima kasih tepuk tangannya. Bu Tuti sudah standby. Pagi hari ini saya harus announce kembali Ketua Hiswarma Hiswarsi. Dan seminat yang ada Hisparin, ada Bu Rini. Saya lihat, ya, Bu Tuti, silakan berbicara untuk memancing pagi hari ini supaya teman-teman akan keluar nih. Apa itu terkait tentang apa ini? Silakan Bu Tuti, go ahead. Baik, terima kasih Pak Awi untuk waktunya. Sebelumnya sebenarnya ini pendahuluan ya, introduction aja untuk kita nanti sampai kepada diskusi. Pembicara utamanya ada Pak Dodi dan Pak Anjar. Mungkin kita ingin lebih tahu terkait dengan 3M. Di hari ini yang kita tahu bahwa APD itu sangat penting untuk pencegahan menularnya corona. Salah satu yang kita pakai itu adalah coverall, ada face mask, ada macam-macam ya. Mungkin Pak Ali sambil disiapkan presentasinya ya Pak, biar sedikit kita kasih introduction-nya aja. Oke, Apoteker Nina ini kalau nggak salah. Apoteker Nina silakan di-share ya. Presentasinya Bu Tuti. Kita ada asisten sorot juga. Baik, sambil mungkin menunggu. Karena ini terbatas di HP jadi agak kesulitan ya, saya minta tolong Apoteker Nina. Bu Tuti selalu bekerja saya, 24 jam itu. kita sharing aja ya di sini. Mungkin saya tahu, saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah sakit ataupun di komunitas tentu sudah mengupdate apa itu PPE atau kita kenal dengan APD, alat pelindung diri gitu ya. Jadi apa yang saya presentasikan hari ini sekedar sharing apa yang saya dapatkan, apa yang saya sudah pelajari. Sebenarnya itu semua ada di literatur dan fokus hari ini yang kita lihat paling banyak informasi adalah dari WHO dan dari CDC. Bisa ditampilkan Bu Nina slide-nya? Nina ditampilnya di tombol bawah. Bisa Bu Nina? Kanan bawah Bu. Kanan bawah ada tombol seperti presentasi biasa. Yes. Yes, you are right. Kanan bawah, sebelah kanannya lagi. Maklum. Apa-apa ya Bu? Perdana. Iya. Kanannya lagi. Satu lagi, sebelah kanannya lagi. Once again, sebelah kanan. Yes. Klik. Thank you. Oke, yang kita mau sharing hari ini tentang bagaimana memilih PPE, bagaimana sebenarnya dalam kelangkaan APD hari ini kita bisa save APD kita. Ada sedikit ilmu yang juga kita bisa sharing, tapi yang the real, yang di harusnya untuk mengatas apa APD untuk digunakan pada saat infeksius seperti ini. Itu ada sebenarnya literaturnya yang seharusnya standar pakaian atau APD itu seperti apa. Ini kalau saya bicara seperti ini, kadang-kadang kita mikirnya hari gini mau standar mungkin agak sulit karena keterbatasan semua impor dan ekspor itu mengalami kendala, sehingga apa yang bisa kita lakukan coba kita diskusikan ya. Slide Bu Nina. Kalau kita bicara masalah APD, sebenarnya kita juga akan mempertimbangkan mikroorganisme yang katanya ada beberapa jenis bahan itu dapat menyimpan mikroorganisme, dapat menyimpan debu. Mungkin kita dengar di media sosial atau dimanapun yang memberikan sumbangan ataupun yang menjahitkan pakaian itu ada yang namanya non-woven atau tidak spunbond laminating atau
apalah itu ya, banyak yang kita dengar, kita lihat menawarkan berbagai jenis kain. Kembali lagi, sebenarnya kita melihat lagi bahwa mikroorganisme, bakteri, virus, jamur, itu sangat terkait dengan bahan seperti apa. Dan ternyata bukan cuman masalah bahan kain, tetapi dari mikroorganisme sendiri itu punya hal-hal yang perlu diperhatikan. Dari sifat fisik, sifat kimia, kita bilang kita sudah memilih pakaian yang anti air, ada juga yang dengan spesifikasi khusus, gitu ya. Apakah mikroorganisme akan tetap nempel dan sebagainya, itu ada diuji dan dicoba kembali, divalidasi seperti kita ngomong kemarin ya. Jadi ada beberapa hal ini termasuk bentuk ukuran mikroorganisme, karakteristik dan pembawanya apa, eksternal faktor, faktor-faktor eksternal yang juga mempengaruhi seperti sifat fisikal, kimia dan thermal, tekanan-tekanan dari suhu gitu ya. Tuh. Kemudian yang kita mau lihat sebenarnya untuk pakaian untuk fungi, untuk bakteri, untuk virus itu beda nggak sih? Mungkin nanti kita lebih jauh dengan pembicara-pembicara kita bahwa ada faktor yang mempengaruhi pemilihan APD tersebut. Slide. Ini yang saya dapat dari jurnal Infection Control Today, bahwa dia yang disampaikan dalam jurnal tersebut bahwa coronavirus itu bisa bertahan di dalam APD, nempel di APD kurang lebih sekitar 4 jam, APD apapun. Berarti pemilihan-pemilihan APD itu harus seperti apa? Slide. Di kita, di rumah sakit, mungkin yang paling familiar adalah melihat pakaian-pakaian seperti ini adalah yang di rumah sakit atau di klinik. Ada beberapa macam pakaian, misalnya coverall. Coverall itu melindungi 360 derajat seluruh tubuh kita, tetapi apakah dia lebih aman dibandingkan surgical gown atau isolation gown? Di rumah sakit mungkin ada yang mengenal istilah surgical gown atau isolation gown. Yang sebelah kanan itu yang warna kuning itu adalah surgical atau isolation gown. Bahan dari surgical gown dan isolation gown tentu berbeda. Tetapi dalam hal ini yang saya ambil dari OSHA. OSHA itu adalah kesehatan dan keselamatan kerjanya yang Amerika punya. Yang disampaikan bahwa kedua pakaian ini sebenarnya sama-sama efektif. Tetapi memang jika ada risiko untuk tumpahan atau risiko untuk kontaminan seperti tindakan yang menimbulkan aerosol, maka mereka memang menyarankan untuk overall sehingga relatif lebih aman. Tetapi untuk kita yang tidak melakukan tindakan aerosol seperti itu, mungkin cukup kepada isolation gown atau surgical gown. Memang tidak ada clinical study yang membandingkan bagusnya kedua gown tersebut, karena itu kita kembali lagi kepada tindakan yang akan kita lakukan, tindakan yang beresiko apa yang ada dalam tindakan tersebut. Kalau itu menimbulkan percikan atau menimbulkan kontaminasi kepada pekerja, maka kita akan memilih gaun yang sesuai. Slide. Slide. Yang dites apa sih? Jika kita melihat kalau di yang gaun coverall sebenarnya yang sesuai dengan standar, mungkin ada kita akan mengenal beberapa ini, ASTM F1670, ASTM, dan sebagainya. Jadi, untuk gaun-gaun standar yang kita gunakan itu, yang sebenarnya ada tes-tes ini. Yang saat ini kita kelangkaan, akhirnya kita memborong spoonbond ya. Mungkin Bapak-Ibu juga melakukan hal yang sama, karena kita sudah tidak ada pilihan gitu. Tetapi nice to know saja bahwa hari ini, untuk kain-kain tersebut memang ada tesnya. Slide. Live. Performance requirement ini adalah hal-hal apa saja yang diperlukan diperhatikan pada APD, pakaian khususnya. Bahwa material-material yang digunakan itu juga harus memenuhi standar. Ada yang namanya EN13795, EN itu adalah metode-metode pemeriksaan. Di mana untuk membuktikan kain itu benar tahan air, tahan debu, tahan virus, tahan bakteri, bakterinya seperti apa, airnya yang seperti apa, mungkin itulah ukuran-ukuran yang kita pakai.
ini hanya untuk nice to know aja bahwa kalau nanti kita lihat di pakaian-pakaian ada kode-kode seperti ini, kita itu sebenarnya mau pakaian kita yang seperti apa. Di zaman seperti ini saya rasa memang sangat sulit untuk menemukan yang ideal, tetapi kalau misalnya kita belajar bahwa tidak sembarang memilih kain. Ini tes-tes yang dilakukan, tes terhadap air, tes terhadap darah, terhadap bakteri. Jadi kalau kita lihat ada ATC dan sebagainya, tentu kita tahu kalau N95 pun ada macamnya, ada N95 yang tipe 8210, N95 1860 yang warnanya hijau, yang katanya bagus untuk medical dan sebagainya. Perbedaan mereka ada di metode pengujian. Slide. Nah, yang saya bilang, kalau misalnya kita bicara APD itu tidak akan habis di saat ini ketika terjadi kelangkaan APD, apa yang harus kita lakukan, bagaimana strategi kita untuk memaksimalkan APD. Ini yang saya ambil di sini adalah dari WHO, bahwa kita itu diminta untuk mengoptimalkan penggunaan APD dengan cara, yang pertama, gunakan APD kita dengan sesuai mungkin. Jadi, pada saat kapan kita akan memakai coverall, pada saat kapan kita tidak memakai coverall, hanya cukup scrub saja. Scrub itu pakaian bedah itu ya, pakaian apa? Pakaian kita biasa kerja itu, tapi yang standar untuk surgical biasanya. Jadi di sini kita harus menggolong-golongkan tindakan-tindakan apa saja dan butuh pakaian seperti apa. Sebenarnya ini kita koordinasinya dengan perawat dan di tim infection control juga. Terutama peranan direktur di sini sangat penting, bahwa kalau kita tidak bisa menentukan mana kegiatan yang membutuhkan coverall, mana yang tidak membutuhkan coverall, yang akhirnya terjadi adalah kita bingung karena selalu kehabisan coverall. Semua memborong coverall. Surgical gown dan yang terakhir adalah memborong jas hujan. Ya, mungkin kita juga kemarin sempat memborong jas hujan juga karena kita sudah bingung dengan APD apa yang cocok. Yang penting anti air katanya seperti itu. Tetapi apakah benar jas hujan akhirnya kita bisa pakai? Kemudian yang kedua, untuk mengoptimalkan bagaimana ketersediaan APD kita. Sebenarnya APD itu, kalau misalnya kita bisa menentukan tadi tindakan, jenis tindakan, dan sebagainya, kemudian kita meminimalkan orang, sebenarnya kalau menangani satu pasien itu harus berapa perawat, berapa dokter, apakah misalnya yang kita lakukan saat ini adalah tim dokter internis, siapapun pasiennya, nanti yang melihat adalah satu internis itu saja. Itu yang sudah kita sarankan karena kita ingin berhemat dengan APD. Pada kenyataannya bahwa memang penyakit itu bisa dikonsul oleh dikonsul kepada internis, kemudian internis bisa bergabung, okay, silahkan divisit pasien saya, dia titip seperti itu yang dilakukan. Jadi mungkin itu salah satu ide saja bagaimana kita melakukan optimalisasi dalam penggunaan APD. Yang berikutnya dilakukan adalah mengkoordinasikan bagaimana supply chain APD. Kalau kita bicara masalah standar internasional, di CARS atau di JCI, di sana ada poin terkait dengan supply chain. Bagaimana medication management atau penggunaan PKPO ya, di standar PKPO itu kita memastikan, sorry, di standarnya GLD, di standarnya leadership, memastikan bahwa ketersediaan alkes dan obat itu cukup dan tidak. Jika sampai terjadi hambatan pada supply chain tersebut, harus bisa melakukan seperti apa. Jadi yang dikoordinasikan di sini, dalam hal ini akhirnya memang vendor, pemilihan vendor dan sebagainya itu menjadi pertimbangan yang berikutnya. Kita harus berkoordinasi dengan distributor-distributor, dengan prinsipal-prinsipal, jika memang ketersediaannya langka, maka substitusi apa yang harus dilakukan, dan itu dilakukan dengan cepat. Slide. Kontingensi strategis yang kita bisa lakukan adalah yang pertama memaksimalkan penggunaan semua APD, bagaimana membuat barrier. Yang kemarin ide yang menarik adalah membuat kotak box seperti akrilik seperti itu,
mungkin teman-teman juga sudah pernah lihat box akrilik untuk digunakan pada saat dokter melakukan intubasi. Jadi dibuatlah box akrilik dengan tangannya bisa masuk, jadi dokter menghindari dokter dari paparan percikan atau airborne. Karena kita tahu corona itu menularnya melalui airborne, dibuatlah kotak seperti itu. Yang kedua, mereka juga membuat seperti bilik, tetapi ada bolongan di tangannya, dan itu dilakukan untuk melakukan swab. Swab tenggorok dan swab di hidung. Jadi itu adalah usaha-usaha untuk memaksimalkan dengan, kalau APD itu tidak ada, maka kita akan menggunakan beberapa hal yang kreatif untuk APD-nya bisa di-save. Kemudian kita juga melakukan, perlu mengusulkan untuk semua prosedur-prosedur elektif yang dilakukan berdasarkan appointment itu bisa ditunda. Misalnya operasi-operasi TKR, THR yang kita tahu kadang-kadang itu kan masih bisa ditunda ya. Total knee replacement, ganti sendi lutut, ganti sendi hip, kecuali memang dia kecelakaan, ya itu tidak bisa di-cancel. Tetapi semua yang elektif bisa di-cancel, kita cancel. Atau yang tidak urgent. Misalnya operasi katarak, katarak kan masih bisa ya. Next week, next month gitu, mungkin kita akan sarankan seperti itu. Dan bagaimana kita mereserve APD kita, menyimpan APD kita, menggunakannya secara tidak berlebihan dan mengkontrol masalah-masalah yang terkait dengan kelangkaan APD ini. Penggunaan APD yang dapat direproses itu juga akhirnya menjadi pilihan. Ada beberapa tawaran dari penjahit gitu ya, yang bisa menjahitkan baju yang bisa direproses. Terkait dengan standar baju tersebut, mungkin nanti kita diskusi lebih lanjut dengan para pembicara. Sebenarnya APD itu bisa direproses kembali atau sebenarnya harus langsung buang, karena sebenarnya dibuang sayang ya. Kok masih bagus, pengen disimpan, tapi ya juga standarnya nggak boleh disimpan. Tapi ada terakhir-terakhir ini muncul standar baju yang bisa dicuci, direproses. Kemudian mempertimbangkan pemakaian respirator atau face mask lebih lama lagi. Yang kita bilang kemarin kita bicara masalah reuse. Karena sangat langka sekali N95 di pasaran, akhirnya kita berpikiran untuk melakukan reuse, memperpanjang usia dari N95. Slide. Ini yang salah satu ada di WHO, bagaimana WHO merekomendasikan penggunaan APD. Pertama kali corona itu masuk di rumah sakit kita, pasiennya itu cuma dengan PDP ya, pasien dalam pemantauan, tetapi semua sudah heboh menggunakan overall. Itu yang pertama terjadi, mungkin teman-teman yang di rumah sakit lain juga merasakan hal yang sama. Semua minta overall, tiba-tiba overall jadi naik daun gitu ya. Di situ kita bingung sebenarnya ini buat apa, kemudian standar WHO ini keluar, dan di situ juga tidak disebutkan overall atau gaun atau yang lebih lengkapnya seperti apa. Ada yang menggunakan shoe cover, ada yang menggunakan maskernya minta N95 semua di lapangan minta N95, dan itu bikin kita heboh gitu ya. Nah, ini adalah salah satu standar di inpatient facilities, maksudnya di pasien rawat inap. Kapan kita menggunakan medical mask, kapan kita menggunakan N95, kapan kita itu menggunakan gaun, dan kapan kita pakai scrub aja cukup, ada di WHO. Mungkin bagi teman-teman nanti, di sini ada literatur yang bisa dibuka di referensi ini, silahkan nanti dibuka dan dipelajari. Mungkin ini juga bisa kita sarankan kepada rumah sakit, kepada manajemen, mungkin ada yang belum membaca atau yang sudah membaca, silahkan saja. Kemudian di situ ada laboratorium itu harus seperti apa, APD-nya, administratif areanya seperti apa, di triase harus seperti apa. Ini salah satu contoh di WHO, masih banyak lagi area-area lain yang mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya. Slide. Hai. Yang dari CDC, ini yang disampaikan bahwa jika sampai gaun tidak ada, hari ini yang kita rasakan gaun itu juga agak sulit didapatkan.
jika gaun tidak ada, coverall, apron, atau work uniform, maksudnya seragam kerja, itu bisa kita gunakan selama itu di cleaning dan disinfecting. Jadi kalau misalnya sudah sangat terpaksa, kita akan mencoba menggunakan apa yang ada. Di sini tidak disarankan, tidak ada tulisannya jas hujan sih ya. Jadi, apakah jas hujan itu masih bisa digunakan gitu? Apapun yang bisa kita pakai, pada intinya bahwa jas hujan itu terbuatnya dari plastik yang sangat tipis, mungkin di situ ada resiko mungkin ya. Jadi poinnya ada di sana. Slide. Ini yang saya simpulkan bahwa semua tipe APD itu seharusnya kita pilih berdasarkan kebahayaan, resiko dalam bekerja. Jadi kalau misalnya, saya lagi kebayang kalau misalnya jas hujan kita pakai saat kita kerja, yang pertama mungkin rasa tidak nyaman karena akhirnya banyak embun gitu ya, banyak embun karena kita kepanasan. Ada yang pernah coba pakai jas hujan seharian nggak? Mungkin Bapak Ibu coba dirasakan pakai jas hujan seharian itu rasanya gimana? Rasanya tidak enak dan itu bikin sejawat kesehatan mungkin merasa apa ya, bingung, kemudian stres gitu ya. Itu aja sih yang kita pikirkan waktu kita membeli jas hujan itu rasanya gimana. Kemudian bagaimana baju ataupun respirator yang kita pakai itu harus disesuaikan. Kalau kita ngomong respirator itu harus disesuaikan pola wajah. Kemarin kita lagi bercanda masalah N95 itu bisa jadi N20, bukan lagi 95% filtering 0,5 mikron bakteri atau virus gitu ya, tapi cuma tinggal 20% yang disaring. Karena apa? Tidak menggunakan masker dengan sebaiknya. Masih ada leakage, masih ada kebocoran di kanan-kiri masker. Makanya penggunaan masker yang baik nanti coba dibelajarin lagi setelah ini. Kemudian kita juga konsisten dan proper lah dalam menggunakan dan apa yang menjadi kebutuhan. Menginspeksi secara reguler, menjaga dan mereplace sesuai dengan yang diperlukan. Kapan kita melakukan reuse, kapan kita itu mencuci kembali, reproses, itu menjadi pertimbangan dalam pemilihan APD. Kemudian kemudahan dia untuk di-remove, misalnya kalau kita kena muntahan, pasien mungkin muntah, pasien mungkin batuk di depan kita, kemudian ada muncrat-muncrat itu, apakah baju itu mudah dibersihkan dari tumpahan itu? Kemudian bagaimana baju atau APD bisa disimpan, apakah mudah untuk disimpan, mudah untuk dibersihkan, dan diaplikasikan? Pada kesimpulannya bahwa tipe dari PPE, tipe dari APD itu sangat tergantung dengan resiko ya. Jadi yang tulisan merah di bawah itu saya ambil dari OSHA. OSHA. Tipe APD itu yang kita gunakan selama outbreak COVID ini dipertimbangkan resikonya berdasarkan pemilihan, berdasarkan jenis, itu silakan dipertimbangkan dan bagaimana paparan itu bisa kita hindari. Slide saya terakhir, dalam pemilihan gaun, coverall, lebih jauh dipertimbangkan untuk digunakan secara, memiliki karakteristik fisik dan yang sesuai dengan lingkungan kerja dan aktivitas yang spesifik. Kemarin kalau ini ngomongnya masalah yang jas hujan, ada jas hujan yang pakai apa celana, ada yang jas hujan yang berkibar-kibar itu, kemudian ada jas hujan yang bahannya sangat tipis seperti kantong kresek ya. Dibayangkan adalah kalau misalnya jas hujan itu dipakai, kemudian Bapak Ibu perawat itu jongkok berdiri, mungkin sobek. Ketika sobek, itu resiko itulah yang sebenarnya kita tanggung. Kemudian sifat fisik dari gaun, coverall, yang digunakan termasuk material dan sifat-sifat kain terhadap paparan-paparan kontaminan itu yang perlu kita perhatikan. Mungkin overall seperti itu,
nanti kita lanjut dengan narasumber yang berikutnya mungkin ya Pak Alwi. Oke, okay, thank you. Bu. Terima kasih. Bu Tuti, terima kasih untuk pemanasannya, membuka wacana sejauh sekalian. Mbak Nina, standby slide dari 3M. Dari 3M, Pak Anjar dan Pak Dodi, boleh bersuara dahulu. Silakan di-unmute, Pak. Saya informasikan ini sudah ada beberapa teman-teman. Tadi sudah sempat di angka 80, cuman kita turun lagi di YouTube juga sudah ada yang masuk. Sambil menunggu Pak Dodi dan Pak Anjar bersiap-siap, Bu Nina, atau Pak Dodi, Pak Anjar, silakan bersuara dahulu. Halo semuanya. Ya, halo Pak. Halo. Boleh mau Pak Dodi dulu atau Pak Anjar dahulu nih? Saya dulu nanti, Pak. Oke. Baik, saya perkenalkan Pak Anjar Valepi. Beliau adalah yang paling bertanggung jawab ini di Indonesia bagian timur ini. Pak Anjar Valepi ini ke account manager Grid Jakarta, Banten, and East Indonesia. Beliau ini orang paling dicari saat ini. Jadi saya rasa nanti kita bisa berkenalan kembali. Bagi ibu bapak yang membutuhkan beliau, saya bisa kasih nomor teleponnya atas izin beliau ya. Pak Anjar, perkenalan saya sedikit. Bapak boleh lanjut dahulu. Silakan berpresentasi, nanti kita boleh. Pak Dodi, standby ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya mohon izin perkenalkan saya Anjar Palepi, perwakilan 3M Indonesia untuk area Jakarta, Banten, dan Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Papua. Jadi ujung ke ujung nih Pak. Jadi mohon maaf kalau responnya agak telat karena semua hampir orang cari-cari ya Pak ya. Oke, slide-nya belum ada ya? Pak Dodi, ya, kayaknya slide-nya dari Pak Dodi ya? Pak Dodi, boleh? Jadi, saya sudah co-host Bapak. Mungkin hari ini pembagiannya, jadi karena saya lebih ke nanti akan menceritakan kondisi saat ini seperti apa, 3M-nya, kemudian nanti lebih ke komersialnya, nanti akan membahas lebih detail, nanti Pak Dodi akan menyampaikan seperti apa PPE yang memang nanti bisa diaplikasikan untuk handling COVID-19 saat ini seperti itu. Nanti lebih akan untuk saya nanti lebih akan berdiskusi nanti pertanyaan-pertanyaan terkait dengan produk 3M, kemudian hal-hal yang terkait nanti dengan apa yang mungkin bisa dipaparkan di melalui online ini kita akan sampaikan, kemudian ada hal-hal yang memang nanti saya akan keep untuk konsumsi offline, nanti kita akan sampaikan via offline. Jadi mungkin tidak semuanya kita bisa online kan, mungkin ada hal-hal yang sensitif yang mungkin kita tidak bisa share di dalam online. Begitu Pak Alwi untuk ya. Pak Dodi boleh. Pak Dodi bisa di share ininya Pak. Sebentar, baik sambil menunggu. Ibu Bapak boleh menyiapkan pertanyaannya, bisa disampaikan melalui chat, dan pagi hari ini saya ada Bapak Ridwan. Ya, mohon bantuan untuk yang belum mute speakernya bisa di mute dahulu. Biar kita cerita. Ya, saya sampaikan dahulu, saya sapa ada Bapak Novendri, Sekjen dari PPIAI. Beliau tadi menyampaikan salam. Jadi Ibu Bapak silakan bersiap-siap. Nanti akan ada beberapa pertanyaan dari narasumber ber-SKP khusus dari PPIAI hari ini sebagai atensi buat kita semua yang berdiskusi pagi hari ini. Pak Dodi silakan, Pak Anjar, go ahead. Oh, baik. Pak Dodi next saja, Pak. Next slide. Baik, hari ini kita akan ada beberapa. Jadi sesi dari saya nanti akan menceritakan pengenalan 3M dulu, lebih dahulu. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak semua belum tahu mengenai apa itu 3M, apa singkatannya, dan apa sejarahnya 3M seperti apa. Jadi kalau kita bisa bilang 3M itu singkatan dari Manage Serta Mining and Manufacturing. Jadi bukan mencuci atau menimbun atau membersihkan, Pak ya. Jadi itu singkat, ada singkatannya, ada sejarahnya adalah Manage Serta Mining and Manufacturing. Jadi 3M ini didirikan di tahun 1902. Awalnya 3M adalah mining untuk produk bahan dasar dari amplas, Pak.
Jadi produknya dari bahan dasar amplas, kemudian berkembang-berkembang, mereka membuat isolasi, kemudian membuat apa produk-produk seperti post-it. Kemudian kalau ibu bapak ibu masih ingat ada disket 3M ya dulu, kemudian ada proyektor 3M juga waktu itu, kemudian sekarang berkembang menjadi produk-produk yang memang sangat banyak di vertikal market seperti produk elektronik, kemudian healthcare, kemudian perkantoran dan lain sebagainya. Dan tentunya itu berkembang sejak dahulu sejak hingga saat ini seperti itu. Next slide Pak Dodi. 3M memiliki berbagai platform teknologi ya tentunya sehingga bisa diaplikasikan di multipermarket. Jadi kami bisa menjual produknya ada di clutter, kemudian ada di elektronik, ada di healthcare yang saat ini mungkin kita sedang hangat-hangatnya ya mengenai N95, kemudian ada lagi di market yang tech-based seperti oil and gas dan mining. Dan itu platform teknologinya sangat banyak dari mulai adhesif, abrasif dan selain sebagainya hingga ke material-material yang memang sebelumnya kita tidak ketahui 3M bisa mengaplikasikan itu di produknya hingga bisa dijual dan diaplikasikan di market-market yang ada saat ini. Next Pak Dodi. Baik, Pak Dodi. Next slide, Pak Dodi. Pak Dodi, standby. Bentar, ini sudah lagi. Saya next slide. Nih. Lagi ada okay. Trouble. Oh, nggak apa-apa, Pak. Nge-freeze adalah hal yang biasa. Oke. Okay. Jadi memang produk-produk kami ini juga bisa... Kami menunggu. Atau iklannya boleh di-download. Kan? Baik, Pak Anjar sambil dilanjut boleh, Pak. Baik, sekaligus ya, ya. Bu jadi, Tani. Ya, silakan, Pak. Oke, okay. Ya, terkait dengan produk-produk TN yang tadi di apa kita sampaikan bahwa ini lagi coba di-reset lagi, oke. Okay. Ya, sudah dapat. Produk-produk tersebut juga apa di bisa ditemukan di berbagai vertical market dan tentunya ini ada di berbagai negara yang bisa ditemukan ya. Di Indonesia juga banyak kita temukan mengenai produk-produk healthcare, kemudian produk-produknya consumer good itu ada kita dapat temukan. Nah, oke. Okay. Kemudian ini kita lihat berbagai sebaran mengenai apa? Negara-negara yang ada di Pak Rodi sebelumnya Pak Rodi. Jadi 3M ada di berbagai negara Pak, baik di negara Amerika, kemudian ada Amerika Latin, kemudian ada di Asia Pasifik dan ada lagi di Asia Tenggara ya. Jadi mereka memiliki pusat sentral penjualan, kemudian ada sentral untuk manufacturing dan ada technical supportnya. Salah satunya di Indonesia kita ada untuk perwakilan untuk penjualannya, kemudian ada manufacturing-nya, tapi lebih ke converting. Jadi bukan pembuatan dari raw material menjadi barang jadi, lebih ke dalam converting materialnya, seperti itu. Dan kami juga ada technical support untuk hal-hal yang berkaitan dengan, misalkan ada komplain, dan artinya ada product training yang bisa kita berikan, seperti hari ini yang kita lakukan kepada tim-tim apoteker di Banten dan Cilegon, mengenai seperti apa PD yang cocok, yang sesuai, dan aplikasinya seperti apa. Itu yang kita lakukan. Terkait dengan hal ini, kalau kita lihat sebarannya di peta yang kita lihat, ya produsen-produsen ataupun negara-negara yang memiliki pabrik ataupun produsen dari respirator, saat ini seperti US, kita punya pabrik respirator di US, kemudian ada lagi di Eropa, dan satu lagi di Singapura. Saat ini gambarannya untuk produksi N95 di 3M itu melebihi dari kapasitas yang 3M miliki. Jadi permintaan dan produksi itu saat ini memang tidak seimbang. Jadi makanya banyak di Indonesia khususnya permintaan-permintaan N95 tidak bisa kami penuhi semuanya. Karena memang tidak hanya di Indonesia
kejadian ini merupakan pandemik seluruh dunia terkait dengan COVID-19 ya. Boleh kita saat ini ketahui di US juga COVID-19 meningkat dengan pesatnya, di Eropa juga meningkat dengan pesatnya, dan itu juga menjadi salah satu alasan kenapa semakin hari respirator N95 ini cukup sulit ditemukan di Indonesia, khususnya di untuk kebutuhan-kebutuhan tim dari rumah sakit ataupun tim medis yang berkaitan untuk menanggulangi COVID-19 saat ini. Jadi N95 sebelum tahun-tahun terjadi COVID-19 ini memang digunakan untuk industri-industri yang kami penuhi kebutuhannya terkait dengan ada di vertical marketnya, ada the mining, industri-industri obat-obatan, kemudian general industri untuk makanan dan minuman, itu kami penuhi saat ini. Bila gambarannya saat ini untuk memenuhi kebutuhan industri aja, kita saat ini tidak bisa memenuhi, karena memang jumlah respirator N95 yang kami terima dari alokasi dari regional atau global itu berkurang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi bisa dibayangkan di Indonesia dari industri itu membutuhkan N95 dan dari healthcare atau rumah sakit pun itu membutuhkan N95. Jadi bisa dibayangkan kebutuhan dan ketersediaan N95 di Indonesia pasti akan mengalami kekurangan seperti itu. Jadi memang bisa dipastikan ke depan dengan kondisi seperti ini, dengan COVID-19 yang dinamis, kenaikannya cukup signifikan di dunia dan regional dan tentunya di Indonesia, ini juga membuat pemenuhan untuk kebutuhan N95 menjadi agak sulit untuk bisa memenuhi semuanya. Jadi saat ini memang nanti kita akan bicarakan solusinya seperti apa, kemudian alternatifnya untuk selain N95 apa saja yang kita akan nanti memberikan solusi akan dibahas oleh Pak Dodi, seperti itu gambarannya. Oke, next slide Pak Dodi. Nah, juga tadi juga sudah dibahas mengenai produk-produk yang memang diaplikasikan oleh. Jadi perbedaannya Triam dengan yang lain ya, tentunya kami memiliki produk diferensiasi. Jadi kami selalu berkembang, berinovasi gitu kan, membuat produk-produk yang memang bisa diaplikasikan dengan tantangan-tantangan yang berbeda, dengan mungkin saat ini ada keluhan-keluhan terkait dengan produk-produk 3M. 3M selalu memberikan solusi dan inovasi-inovasi terhadap semua-semua kritik ataupun masukan dari customer-customer yang kami miliki. Jadi gambarannya produk kami sangat banyak. Jadi kita bicara N95, kami banyak produk, range produknya gitu. Jadi tidak hanya 8210, tidak hanya nanti 860, 1870, nanti juga ada range produknya. Memang nanti bisa diaplikasikan sesuai dengan kondisi pekerjaan masing-masing. Seperti itu. Itu sih mungkin gambaran besar kondisi saat ini yang bisa kami ceritakan mengenai 3M untuk di global. Kemudian next slide-nya Pak Dodi. Next slide. Pak. Ya. Oke. Okay. Bicara 3M di global, kami saat ini memiliki 4 bisnis group ya. Di antaranya adalah Traffic and Electronic Business Group, kemudian ada Consumer Group, kemudian ada Healthcare Business Group, dan kemudian ada Safety and Industrial Business Group. Jadi nanti kalau kita bicara APD, khususnya untuk Personal Safety Division, itu masuknya ke dalam Safety and Industrial Business Group, seperti itu gambarannya. Nah, apa sih produknya Traffic and Electronic Business Group? Nah, itu ada, kalau Bapak lihat, ada kaca film, kemudian ada alat-alat perkantoran, kemudian supporting untuk perkantoran, itu ada di Traffic and Electronic Business Group. Kemudian kalau kita bicara healthcare business, berarti ibu, kalau bicara ada stethoscope, Leadman, kemudian ada lagi produk-produk kesehatan lainnya yang yang ibu-ibu mungkin sudah ketahui dan bapak-bapak sudah ketahui ya di pasaran dan yang beredar di rumah sakit. Kemudian ada consumer good ya, itu produk-produk yang memang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga ya.
ada pengepel, kemudian sapu dan lain-lainnya. Ibu lihat di modern market bisa dilihat seperti itu contoh gambarnya. Dan untuk kita bicara mengenai safety and industrial business group, kita bicara mengenai product safety, kemudian ada produk-produk elektrikal dan lain sebagainya. Oke, okay, next-nya Pak, Pak Dodi. APD Pak, atau masih di 3M? Oke, okay. Pak Dodi. Silakan Pak Dodi. Iya Pak. Ya. Ini langsung ke presentasi. Sebentar Pak, saya ganti ini dulu ya. Ganti jaringan saya dulu bentar. Oke. Oke, di kita kalau kita bicara APD atau personal safety itu banyak produk range yang kita miliki mulai dari kepala sampai kaki ya Pak. Jadi dari mulai helmet, respirator, kemudian kacamata, kemudian coverall, kemudian item-item untuk fall protection. Ya, itu kita miliki semua, kecuali memang yang kita nggak bawa ke sini adalah ke Indonesia khususnya itu ada produk sepatu ya. Kita tidak memiliki produk sepatu tersebut. Nah, kalau kita bicara mengenai respirator, 3M memiliki banyak produknya yang terkait dengan respirator. Nah, N95 itu salah satu produk atau kategorinya adalah kategori disposable respirator. Jadi respirator yang memang digunakan untuk sekali pakai atau tidak di reuse gitu. Nah, N95 ini kita berarti pada standar dari NIOSH ya, standar N95 non oil atau 95% efisiensinya. Kemudian ada lagi P100, ada lagi P95, ada lagi R95. Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Dodi lebih detailnya. Bicara lagi mengenai respirator, kita ada option lainnya, yaitu ada reusable respirator. Dan memang itu ada bisa digunakan lagi untuk di-reuse. Nah, seperti apa nanti detailnya akan disampaikan. Jadi kurang lebih respirator yang memang bisa di-reusable. Dan itu memang ada face piece-nya, ada filternya. Jadi nanti yang akan diganti adalah filternya saja. Untuk face piece-nya nanti akan menggunakan yang sama. Jadi kalau kita bicara reusable berarti itu nanti bisa dicuci, gitu kan, bisa disinfektan, kemudian bisa digunakan beberapa kali sesuai dengan nanti dilihat kondisinya apakah memang bisa di reuse atau memang harus di disposal seperti itu. Dari manufacturer 3M apakah ada ini video cara mencucinya kan atau bagaimana? Atau nanti Bapak akan info ketersediaan? Ya, nanti untuk kalau kita bicara N95 itu kan masih berbicara bahwa itu disposal, jadi hanya sekali pakai, ya belum bisa kita tidak direkomendasikan untuk menggunakan atau mencuci terkait N95 atau disposable respirator yang sekali pakai. Tapi kalau kita bicara nanti reusable respirator nanti. Kenapa Pak? Beberapa, Ibu ada beberapa report atau jurnal yang mungkin memandu, oh ini bisa dicuci dan lain sebagainya. Ya, itu mungkin kembali kepada yang membuat jurnal ataupun nanti orang yang memang merasa bahwa jurnal dari itu bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diaplikasikan dan mereka yakin bahwa itu aman buat mereka. Tapi dari kami sebagai manufacturing untuk saat ini untuk N95 memang belum ada rekomendasi untuk melakukan disinfektan ataupun reusable. Jadi terkait dengan N95 yang kategori terhadap disposable respirator seperti itu Pak Alwi. Ya. Baik Pak Anjar, Bapak itu mungkin gambarannya Pak Alwi. Ya, ya. Pak Dodi sudah ready, Bapak tahan dulu, saya tahu Bapak berbicara lebih lanjut. Pak Dodi silakan bergeser ke Pak Dodi. Go ahead Pak. Oke, terima kasih Pak Anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman rekan semua. Oke, sebelumnya saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Dodi Hermawan. Saya dari aplikasi engineer terkait dengan produk-produk 3M, khususnya di bagian personal safety division. Sebelumnya saya mohon maaf jika masih ada kesalahan teknis dari jaringan ini. Saya akan berusaha. Saya akan terus mencoba share ini, semoga tidak ada halangan. Tapi jika ada informasi teman-teman bahwa ada share yang belum masuk, tolong informasikan ke saya. Oke, secara umum ini dari CV saya. Sudah terlihat ya? Ya, saya bantu bacakan. Ya. Boleh.
Pak Dari Hermawan, beliau adalah Advanced Application Engineer PSD Indonesia, 3M Indonesia, Personal Safety Division based on Jakarta ya, Bapak, based on Jakarta. Beliau dari Industrial Engineering, aktif berkarir dari 2008 sampai 2019. Nanti di sela-sela diskusi, Pak Dori pasti akan menyelipkan pengalaman-pengalaman praktis Bapak gitu ya, Pak. Keren sekali. Iya. Siap, kita okay. lanjutkan, Pak. Thank you, Pak Dori. Sama-sama, ya. Oke, okay. Baik kita akan mulai mengenai APD atau kalau bahasa keren memang PPE atau Personal Protection Equipment untuk penanganan COVID-19. Baiklah, kita mulai apa itu COVID-19 atau mungkin teman-teman sudah familiar, lebih dikenal dengan namanya novel coronavirus atau juga yang lagi bagusnya sekarang adalah COVID-19 atau coronavirus disease yang 19. Seperti kita tahu, asal mulanya yang namanya COVID-19 ini bermula dari pasar hewan yang ada di Cina atau di Wuhan, di kota Wuhan, di provinsi Hubei. Virus ini memang tergolong sebagai virus baru yang dianggap sebagai namanya gangguan natural. Dimut dulu. Gak apa-apa, Pak. Oke, lanjut. Lanjut. Tidak apa-apa. Oke, nah kita tahu bahwa golongan virus ini merupakan satu keluarga juga ya dari virus seperti. Dede. Yap. Mohon di mute dulu. Sejawat ulang, Bapak, Pak Dori, dicek sekalian PowerPoint Bapak bisa berjalan nggak ya? Oke, apakah jalan? Persentase saya? Ya? Tentunya belum next. Mungkin perlu di reset. Coba. Saya. Oke, okay, saya ulang lagi ya. Saya riset lagi. Hampir 100 orang bergabung di grup kita, soalnya akan tumpah di YouTube. Ibu Bapak mengingatkan kembali, para co-host sudah menyiapkan pertanyaan untuk Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak bertanya dahulu, nanti akan ada pertanyaan dari narasumber ber-SKP dari PPI. Pak Dodi? Ya, Pak Elwi, apakah sudah terlihat presentasi saya? Yes, good. Thank you, Pak. Lanjut. Oke. Nggak apa-apa, Pak. Kalau memang ada error di presentasinya, bisa diinformasikan lagi. Nah, oke, saya ulangin kembali. Mengenai virus ini, seperti kita tahu, bahwa bagian keluarga dari virus seperti SARS, itu SARS itu adalah singkatan dari Severe Acute Respiratory Syndrome. Jadi kalau yang ini pertama kali di Asia tahun 2003, dan satu lagi bagian keluarga juga dari MERS. MERS itu adalah Middle East, jadi kayak sebutannya sebagai Timur Tengah. Dan apa sih dampaknya dari virus ini, dan bagaimana gejalanya? Nah, teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu bahwa gejala dari virus ini, misalnya dari batuk, susah bernapas, demam, itu salah satu gejala dari virus COVID-19 ini. Bahkan ada sebagian juga dari dampak dari virus ini dapat menyebabkan kematian ataupun meninggal. Putus, Pak. Oke. Putus ya? Iya. Oh my God. Oke. Enggak apa-apa. Putus nyambung. Yang penting kita bisa lanjut. Atau unstable, Pak. Ya? Iya. Enggak apa-apa, Pak. Kenapa, ya? Dan Bapak boleh kirim ke saya sembari Bapak presentasikan. Oke. Masih, Pak? Ya, oke. Okay, udah di page 10. Silakan dilanjut, Pak. Sebentar. Sepertinya saya nggak akan di slideshow aja. Ini kayaknya trouble. Bagi yang lagi mau mengaduk tehnya, kopinya, silakan. Iya. Pak Dodi sudah tersambung kembali. Yes. Oh, langsung saja. Oke, okay. Mungkin saya akan bentuknya tidak dalam slide. Seperti ini kelihatan, Pak? Bapak pindah ke sebelah kanan, Bapak besarkan. Itu kurang besar. Oke, okay. Enough, Pak. Kayaknya sudah cukup. Bapak hilangkan ini aja. Hilangkan yang bagian. Oke. Nah, lanjutnya adalah bagaimana transmisi dari COVID-19 seperti awal kita sampaikan bahwa dari COVID-19 ini berasal dari hewan yang ditransmisikan ke manusia, dan untuk kondisi sekarang sudah sampai dari manusia ke manusia dengan gejala misalnya seperti batuk, flu, kemudian ada personal contact, dan juga mungkin
ada yang disebut sebagai indirect contact. Secara umum, di WHO juga sampaikan bahwa di sini dibagi menjadi ketiga kategori. Yang pertama adalah droplet, yang kedua adalah kontak, baik itu direct contact maupun indirect contact. Dan yang terakhir ini, yang dikhawatirkan kalau dia menjadi airborne. Airborne ini perlu kita pertimbangkan dalam industri rumah sakit untuk kondisi-kondisi tertentu, di mana apabila ada tindakan medis yang dilakukan atau biasanya kita kenal sebagai aerosol generating procedure di dalam rumah sakit. Memang untuk kondisi sekarang yang kita tahu bahwa faktor transmisi dari COVID-19 ini berupa droplet dan kontak. Oke. Kita akan bagaimana kita melakukan atau memilih APD itu sendiri. Kami ada 4 faktor atau 4 step yang untuk memilih proteksi. Yang pertama itu kita lakukan namanya identifikasi bahaya. Kita tentukan bahaya-bahaya mana yang ada di area kerja masing-masing tempat. Atau saya anggap di sini sebagai rumah sakit. Yang kedua, kita melakukan risk assessment di dalam bahaya tersebut. Apabila dia bekerja ataupun ada aktivitas aerosol yang mengandung misalnya tadi aerosol, maka kita lakukan risk assessment-nya. Yang ketiga, setelah kita mengetahui identifikasi bahaya dan melakukan risk assessment, kita tentukan APD mana yang cocok. Yang terakhir, setelah kita tahu APD-nya, perlu yang kita perhatikan adalah bagaimana kita melatih teman-teman menggunakan APD. Dan kita juga bisa lakukan namanya validasi, seperti misalkan untuk seal check. Oke, Pak Alwi, sampai saat ini sinyal saya masih oke? Ya, sinyal masih oke, saya memantau. Oke, lanjut. Nah, untuk yang pertama mengenai identifikasi bahaya dan risk assessment di dunia kerja, sebenarnya dari CDC sudah sampaikan APD ataupun PPE yang untuk tenaga kerja rumah sakit. Jadi yang diutamakannya memang adalah N95 maupun yang lebih tinggi. Tapi tetap kita bisa diterima dari CDC itu adalah untuk menggunakan face mask. Untuk itu, karena kita tahu, kita harus mengetahui aktivitas pekerjaan di setiap rumah sakit itu seperti apa. Dan risiko yang akan dampak di rumah sakit itu oleh pekerja rumah sakit itu nanti dia potensi bahayanya itu apa? Apakah berupa droplet? Apakah berupa kontak? Kontak itu baik kita tenaga rumah sakitnya itu kontak dengan pasien ataupun indirect kontak. Yang terakhir ini yang dikhawatirkan kalau memang sampai terjadi airborne, yaitu apabila saat kita melakukan aerosol di tenaga medis yang bisa melakukan aerosol, misalnya itu ada proses namanya intubasi, yaitu pemasangan alat pernapasan di dalam rongga kerongkongan kita, yang di situ akan ada potensi aerosol atau partikel yang sangat kecil. Halo, Pak? Ya? Ya, oke. Lanjut, Pak. Oke. Nah, di dalam WHO sudah menyampaikan apabila kita memiliki resiko dari sisi kontak maupun droplet, di WHO itu sudah menjelaskan bahwa tenaga kerja medis itu menggunakan medical mask. Kemudian yang kedua, dia menggunakan pelindungan kacamata, misalkan Google ataupun face shield. Terus yang ketiga, menggunakan baju yang tadi sudah disampaikan juga oleh narasumber sebelumnya, gown, atau terus yang keempat itu kita gunakan sarung tangan. Nanti saya akan jelaskan. Nah, untuk lebih jelasnya yang kita katakan, apabila ada satu resiko yang terjadinya aerosol atau misalkan ada aktivitas aerosol di situ dari tenaga medis, di sini disampaikan bahwa WHO yang kita gunakan harus lebih tinggi dari sisi penggunaan respirator atau maskernya. Di sini menyarankan menggunakan N95, FFP2, ataupun equivalent. Apa ini maksudnya N95? Apa ini maksudnya FFP2? Nanti saya akan jelaskan. Artinya N95, FFP2 itu merupakan standar yang dikeluarkan oleh Badan Dunia. Misalkan kalau N95 itu adalah standar dari NIOSH, dari US, kalau FF itu artinya filtering face piece particulate 2, ini yang dikeluarkan oleh standar Eropa. Kemudian
Kemudian dari respirator, ada juga kita gunakan untuk sama tadi penggunaan proteksi mata kita, yaitu Google, atau juga nanti untuk lebih baik kita tambahkan face shield. Kemudian disebutkan juga tadi untuk menggunakan apron, gowning, ataupun cover all, seperti yang disampaikan dari narasumber sebelumnya. Ya, Pak Alwi? Ya, Pak. Masih? Masih? Ya. Okay. Bapak, slide next. Atau lagi nge-lag? Oh, nge-lag. Putar terus, Pak. Sepertinya. Nah, saya sampaikan tadi untuk mengenai identifikasi bahaya tadi. Jadi, intinya yang pertama itu adalah melakukan identifikasi dan risk assessment terlebih dahulu. Jadi, kalau sudah kita lakukan risk assessment, maka kita lihat bahaya-bahaya tadi ada. Saya ulangi, ada tiga risiko yang kita sebut sebagai droplet. Teman-teman, sedikit saya ulangi, apa itu droplet? Droplet itu merupakan percikan. Pak, ya? Presentasinya Bapak terputus. Dicek kembali, Pak. Oke, sepertinya kalau saya share screen malah ini ya, trouble ya. Oke, ya begini aja kali ya. Nah, kemudian, nah mungkin ini sepertinya cukup jelas nggak tulisannya? Di monitor masih oke, handphone harusnya full screen is oke, dapat. Oke. Normal aja Pak. Ya. Oke, gini aja ya. Kayaknya dari tadi kalau saya screen kedua malah jaringannya nggak jalan. Yap, cukup ya. Next. Nah, setelah tadi tahap yang pertama itu adalah mengenai kita mengidentifikasi, kemudian kita melakukan risk assessment dalam arti pekerjaan mana saja yang berpotensi resiko bahaya. Kemudian kita pilih APD mana yang sesuai maupun yang cocok. Baik kami 3M maupun dari WHO, sebenarnya sudah disampaikan bahwa untuk secara masyarakat luas memang belum ada rekomendasi dari WHO untuk menggunakan respirator. Yang lebih menggunakan respirator ini adalah untuk tenaga kerja yang berpotensi tadi airborne-nya. Baik dari kami dari 3M, teknikal kami maupun dari WHO-nya. Nah, apabila terjadinya airborne ataupun partikel udara yang disebabkan dari virus maupun bakteri maupun mikroorganisme yang ada di udara, kita kenal disebut sebagai respirator. Respirator ini adalah memang suatu alat yang sudah didesain yang digunakan untuk melindungi alat pernapasan kita dari bahaya atmosfer yang ada di lingkungan kerja. Oke. Nah, seperti kita tahu apabila terjadi airborne atau partikel, ada 4 poin dari atau ada beberapa pilihan mengenai respirator. Yang pertama itu adalah kita sebut sebagai disposable atau lebih kenalnya dibuang sekali atau satu kali pemakaian. Atau bahasa umumnya disebut sebagai filtering face piece, half piece. Ya, di sini pun ada bermacam-macam seri, ada yang untuk standar dari N95, ada KN95, dan FFP2. Terus yang kedua, itu ialah mengenai half face piece, atau yang bisa kita gunakan kembali. Seperti yang di gambar saya, ini contoh untuk half face piece, atau setengah muka. Dan ini bisa kita gunakan kembali. Cuma yang paling terpenting, filternya apa yang kita gunakan untuk menangani airborne tersebut. Yang ketiga adalah, mungkin lebih tinggi di atasnya, full face piece, artinya seluruh muka kita tertutup untuk penanganan bahaya di partikel udara tersebut. Dan yang paling terakhir, itu nomor 4, itu kita menggunakan kita sebut sebagai PAPR. Di antara nomor 1, nomor 2, dengan nomor 3, disposable maupun reusable, ini kita sebut sebagai negative pressure. Maksudnya adalah kita melakukan, istilahnya kita menghirup udara luar, dengan udara luar kita bersihkan dengan filter, dan kita menghirup secara manual.
Tapi kalau yang nomor 4 kita sebut dengan power air, ini ada tenaga baterai atau tenaga blower dari motor kita dan akan kemudian udara tersebut difilter dan setelah udara bersih akan dihembuskan ke dalam muka kita. Artinya untuk potensi yang namanya kita itu sesak napas dalam menggunakan APD, mungkin ini menjadi solusinya. Karena kita tahu kalau yang menggunakan disposable biasanya susah Pak nafasnya, keras Pak nafasnya, atau istilahnya kok make ini sesak sekali, karena memang itu kita sebut sebagai negative pressure. Tapi kalau yang nomor 4 ini adalah PAPR, itu kita menggunakan tenaga baterai. Oke. Yang kemudian selanjutnya mengenai kita. Dodi, sebelum kita, ya? Kalau Bapak bisa zoom in, itu jauh lebih bagus. Mungkin Bapak ingin pointing thumb. Ya, kalau Bapak bisa mainkan. Jadi, that's good. Ya, kalau Bapak perlu. Gini. Lanjut, Pak. Oke. Nah, selanjutnya, dalam menentukan tadi identifikasi bahaya dan risiko kerja tadi, kita juga tahu tadi bahaya sebenarnya airborne itu ada atau tidak. Jadi kita bagi menjadi 4 kategori. Apabila dia ada, kemudian kita pilih lagi. Karena di sini sudah jelaskan apabila terjadi airborne, kita harus menggunakan respirator yang mana. Karena respirator sendiri itu banyak, banyak serinya. Dan kita dibagi menjadi 2. Ada yang disebut sebagai medical respirator ataupun particulate. Yang kedua itu adalah particulate respirator. Kalau yang medical, artinya dia digunakan untuk bahan yang kondisi kerja yang steril atau tindakan bedah medisnya, di mana ada potensi bahaya cipratan darah ataupun cipratan dari anggota tubuh lainnya. Apabila tidak ada aktivitas tersebut, maka cukup kita menggunakan N95 biasa. Tapi jika tidak terjadi airborne, maka kita bisa gunakan yang surgical mask biasa ataupun comfort mask yang lainnya. Kalau di dunia rumah sakit, biasanya kita gunakan yang surgical mask. Oke. Saya akan, teman-teman, saya akan tampilkan video. Apabila ada suaranya yang mungkin tidak terdengar, mohon diinformasikan. Jadi di video ini saya akan munculkan apakah perbedaan antara tadi kita lihat ada yang disebut sebagai masker, ada juga yang disebut sebagai respirator. Ya. Oke. Okay. Bapak harus besarin dahulu supaya bisa full screen. Di present aja, Pak. Ya. Oke. Okay. Mulai. Little bit lag, Pak. Harus keluar dulu. Sorry, Pak. Pak Dodi dengar saya? Iya, Pak. Suara volumenya bisa dibesarin, Pak. Nanti diputar ulang. Oke. Oke. Sebentar. Atau diputar di kecil ini juga nggak apa-apa. Iya. Yep. Yang penting saya terdengar, Pak. Saya bisa bantu intervensi. Oke. Okay. Segini cukup, Pak? Ya, nanti kita ulang ya, Pak. Cukup segini suaranya? Ya, cukup. Silakan, Pak. Oke, saya ulang lagi ya. Ya, 3 kali. Oke. Yap. Ini kita harus kecilkan deh, Pak. Ini nge-lag soalnya. Gambarnya aja kita kecilkan. Kenapa, Pak? Ya, gambarnya di mode yang bukan presentasi saja, Pak. Oh, nge-lag ya? Oke. Okay. Baik, kita ulang sekali. Ya, oke. Okay. Oke.
Videonya menarik, cuman ada nge-lag ini. Bapak bisa bantu kirim ke saya videonya, saya akan putar. Iya, Pak. Bapak nanti di tengah-tengah diskusi yang lain, Bapak boleh kirim ke saya, nanti saya akan bantu. Oke. Nanti saya akan kasih informasi ke Bapak di mengenai video ini, Pak. Nanti kita putar di tempat Bapak ya. Oke. Mungkin saya akan pertama di sini, yang paling penting di sini adalah kita tahu apa beda respirator sama masker. Di sini tadi sudah sebenarnya disampaikan oleh narasumber kita bahwa ada yang respirator itu medianya menggunakan non-woven. Artinya dia lebih sangat istilahnya rapat sekali, kayak filter. Kemudian kalau yang mask biasanya itu digunakan oleh bahan tekstil. Nah, seperti yang kita sampaikan bahwa untuk respirator sendiri yang tadi, yang karena dia sangat rapat, dia memiliki bahan yang bisa menyebabkan, bahan yang memiliki elektrostatik. Nah, hati-hati jika kalian menggunakan atau memilih respirator jika memang dia sudah benar-benar standar, tapi mungkin tidak jelas atau kondisinya. Tapi kalau dari 3M, itu sudah kita bisa pastikan bahwa standar di sini, bahannya tersebut memiliki elektrostatik. Apa tujuannya elektrostatik tersebut? Partikel-partikel udara yang ada di sini, apabila partikel dalam bentuk besar, dia akan difilter di bagian di luar. Tapi apabila partikel udaranya dalam bentuk kecil, maka akan ditangkap oleh material elektrostatik tersebut. Kemudian, perbedaan selanjutnya ialah mengenai fit. Dalam itu bahasa kita sebutnya sebagai fit atau biasa umumnya sebenarnya pas atau tidakkah kita menggunakan masker ataupun respirator. Untuk respirator sendiri, karena dia 95%, maka kita pastikan kita penggunaan maskernya respirator itu benar-benar fit. Artinya setiap seal-nya itu tertutup. Kalau menggunakan masker, ini masih ada potensi kebocoran dari seal-nya karena dia tidak diperlukan seal-nya. Oke. Nah, ini beberapa kemudian berbeda selanjutnya mengenai masker maupun N95. Kalau masker secara umum kita tahu bahwa memang dia bisa untuk memblok partikel yang besar. Dan secara semu standarnya dia harus untuk surgical mask itu adalah FDA approval. Dan juga memiliki kita sebut sebagai BFE atau Bacteria Filtration Efficiency dengan standarnya adalah ISTM sekian F2101 maupun PFE atau kita kenal sebagai Particulate Filtration Efficiency. Nah, ini dengan standar ISTM F2100. Kemudian ini dari CDC sudah dijelaskan apa itu bedanya surgical mask dan N95 respirator. Kalau N95 yang pertama itu tadi kita sampaikan bahwa kalau yang surgical tadi FDA, kalau N95 ini berarti standarnya dari NIOSH. Oke. Selanjutnya saya akan jelaskan jenis-jenis disposable respirator atau kita sebut sebagai respirator. Ini ada macam-macam jenisnya. Nah, tadi saya sampaikan N95. Ya, Pak. Banyak sekali. Betul, Pak. Standarnya ini cukup banyak. Ada yang sebut sebagai N95 itu dari Amerika. Kemudian ada FFP2 dari Eropa. Ada lagi KN95 dari Cina. Ada lagi dari Australia, kita sebut sebagai P2 saja. Ada lagi yang dari Korea, itu dari Korea Kimo, ada pun juga dari Jepang. Nah, secara umum, tapi yang kita kenal di sini adalah N95. Tapi kita harus tahu apa itu N95. N itu apa, 95 itu apa. N itu menunjukkan bahwa produk tersebut untuk filter yang tidak tahan terhadap uapnya dari minyak atau kabutnya minyak. Kalau R, dia cukup tahan dengan
batasan sampai 8 jam. Kalau P itu sangat tahan apabila ada kondisi di partikel udara tersebut kandungan minyaknya. Boleh di zoom Pak? Biar kelihatan. Oke. Sambil bermain-main. Siap. Terima kasih Pak. Oke, tidak apa-apa Pak. Nah, untuk N, R, dan P. Kemudian ada kategori 95%, ada 99%, ada 100%. Kalau 95, N95 artinya filter kita itu 95%. Kalau misalkan 99 itu 99%, kalau 100 itu bukan 100% ya. Kalau 100% berarti kita nggak bisa bernapas. Jadi kalau 100 itu 99,97%. Mungkin kalau teman-teman kenal namanya kayak HEPA atau High Efficiency Particulate Filter. Ya, nah, efisiensi filter ya. Ini ngomongin efisiensi filter. Okay. Efisiensi filter. Ya, jika teman-teman atau rekan-rekan semua menggunakan N95 itu dengan benar. Nanti saya akan ada sesi untuk training penggunaannya. Bapak kemudian, iya. Selain dari N95, kalau memang teman-teman melihat di lapangan ada yang namanya FFP2, berarti di sini filternya adalah 94%. Kalau misalnya pernah lihat namanya KN95, berarti ini filter performanya 95%. Itu semua tentunya setiap standar mereka memiliki tes dan metode yang berbeda-beda juga. Oke. Bagaimana respirator tadi bekerja? Secara umum kita tahu bahwa yang namanya bakteri, virus itu tidak bisa dilihat oleh mata. Tentunya bisa dilihat oleh mikroskop. Dengan ukurannya itu mikron. Hitungannya sebagai mikron. Bahwa 1 milimeter itu adalah 1000 mikron. Kemudian ini contoh. Ya, di zoom. Tadi boleh betulin posisi mic? Ya, splatter. Ya, coba Pak, lanjut. Oke. Okay. Nah, kemudian di sebelah kanan ya, inilah yang kalau kita di zoom dengan menggunakan mikroskop, bentuk dari yang namanya respirator itu seperti ini, non-woven itu. Jadi seperti serat-serat. Nah, serat-serat ini yang mengandung elektrostatik untuk menangkap tadi partikel-partikel yang kecil. Oke, inilah cara kerja dari yang filter untuk respirator tadi. Oke, untuk next slide-nya. Nah, karena itu tadi mengenai N95, ternyata N95 pun ada banyak juga. Jadi tadi sebelumnya saya informasikan bahwa ada yang untuk surgical kondisi, ada juga yang tidak surgical. Maka di NIOSH itu sudah membagi standarnya. Kalau untuk kondisi surgical itu kita memiliki standar wajibnya harus ada FDA. Kalau yang tidak surgical kita menggunakan yang NIOSH. Ini sebagai contohnya kalau untuk dari 3M itu yang biasa umum kita kenal 8210, tapi kalau untuk surgical itu 1860 ataupun 1870. Hal yang paling mencolok itu adalah standar dari FDA. Hal yang kedua itu adalah mengenai fluid resistant atau menggunakan standar MES ASTM, itu maksudnya American Society Test and Monitor Standard. Ini kodenya adalah F1862 untuk dari sisi fluid resistant. Oke, kita bisa ke next selanjutnya. Boleh di Pak Alwi? Ya, boleh di zoom. Ya, silakan Pak. Mic-nya sedikit di ini, Pak. Oke. Okay. Ya. Nah, selanjutnya setelah kita memilih APD yang mana yang sesuai, yang nomor 3 itu adalah paling penting di kita melakukan training ke rekan-rekan teknis medisnya bagaimana menggunakan APD. Nah, sebagai contoh seandainya di ada airborne atau menggunakan respirator tersebut, hal yang paling diutamakan dari WHO adalah kita harus melakukan yang namanya seal check. Oke. Nah. Ya. Seal check itu apa? Seal check itu apabila kita menggunakan setelah menggunakan kita secara manual kita menghirup udara
melakukan suction, kemudian kita cek seperti lihat kalau lihat dari gambar ini nomor 6. Boleh jadi kita dengar, tutup. Pak? Ya. Oke, seperti ini. Jadi teman-teman menutup respiratornya. Oke. Kemudian akan membuang nafas kita keluar. Dan apabila tangan kita merasakan udara dari yang nafas yang kita keluarkan, berarti itu masih potensi bocor. Oke, sebenarnya saya ada videonya. Coba ya. Saya kita coba putar lagi. Putar lagi. Okay. Perform hand hygiene before putting on mask. Choose the correct size of the mask and ensure there are no defects. Hold the N95 in your palm with the nose piece at fingertip and head strap freely below head. Oke, saya jelaskan satu per satu. Yang pertama, yaitu pastikan tangan kiri ataupun tangan kanan yang sudah dicuci tadi, kita menggunakan hand wash ataupun sanitizer, masukkan tangan kita ke dalam celah-celahnya untuk strap band-nya ini. Kemudian, position the N95 under your chin. Oke, yang kedua itu adalah taruh posisi N95 itu di atas hidung, ya. Jangan di setengah di bawah hidung, seperti yang sering kita lihat ada yang juga yang di bawah hidung. Dan biasanya setiap N95 itu ada namanya nose clip-nya atau nose piece-nya. Nah, ini posisi nose piece itu menjadi dasar kita untuk di mana posisi hidungnya. Tempat untuk naruh untuk memastikan bahwa hidung kita itu sudah tertutup atau tidak. While holding the N95 in place. Oke, setelah itu tangan satu lagi akan menggunakan strap band kita untuk di posisi yang atas dan satu lagi di bawah telinga. Pull the top strap over your head so it rests high on the back of your head. Pull the bottom strap over your head and position it around your neck below your ears. Okay. Jadi teman-teman bisa pastikan di sini lihat bahwa untuk strapnya itu ada yang satu posisi yang di atas itu berarti posisinya di atas telinga. Kalau yang bawah berarti posisinya di bawah telinga. If you have long hair, the strap must be positioned beneath your hair. Untwist the strap. Position the N95 low. Oke, sering kita alami strapnya itu akan istilahnya tergulung, terjepit. Nah, makanya kita pastikan dulu strapnya itu tidak terlipat ataupun tergulung. Oh, on your nose. Using both hands, mold the nose piece to the shape of your nose by pushing fingertips down both sides of the nose piece. Okay, yang kelima itu adalah kita gunakan dua jari kita untuk menekan posisi yang ada tersebut sebagai nose piece-nya. Itu untuk memastikan lebih kita lebih erat dalam menggunakan respiratornya. Perform a fit check by placing both hands. Nah, ini tadi yang saya sebut sebagai fit check. Jadi, kedua tangan kita menutup untuk aliran udara yang masuk. Completely over the mask. Be careful not to disturb the position and exhale sharply. If air leaks around your nose, adjust the nose piece as this. Ya, jika ada kebocoran, kita rapikan kembali posisi nose-nya dan lihat strap-nya juga kita rapikan kembali. Oke, Pak Haji, sampai di sini mungkin ada yang mungkin hang atau bagaimana? Masih lancar, hanya suara videonya yang kecil, Pak. Iya. Bisa diulang sedikit lebih cepat nggak, Pak? Pemakaiannya untuk teman-teman. 860. Perform hand hygiene before putting on mask. Choose the correct size of the mask and ensure there are no defects. Hold the N95 in your palm with the nose piece at fingertips and head strap freely below head. Position the N95 under your chin with the nose piece up. While holding the N95 in place, pull the top strap over your head so it rests high on the back of your head.
Pull the bottom strap over your head and position it around your neck, below your ears. If you have long hair, the strap must be positioned beneath your head. Untwist the strap. Position the N95 low on your nose. Using both hands, mold the nose piece in the shape of your nose by pushing downward and outward, while moving your fingertips down both sides of the nose piece. Perform the fish back by placing both hands completely over the mask. Be careful not to disturb the position and exhale properly. If air leaks around your nose, adjust the nose piece as described in step 5. If air leaks at the mask edges, adjust the straps back along the sides of your head. Perform the check again if an adjustment is needed. Wear the right size mask. This check is mandatory for all users of N95 masks. Oke, Pak. Mulai nggak, Pak? Videonya, Pak. Pak Haji. Videonya perlu diputar lagi. Halo, Pak. Halo. Halo. Halo, ya. Pak. Halo, Pak Dodi. Iya. Halo, Pak Dodi. Videonya belum ya. Ya, nanti saya share. Nanti saya share. Ya. Oke. Okay. Ya, kita lanjut dahulu. Kita lanjut dahulu ya. Nah, terakhir itu adalah setelah kita melakukan training, kita lakukan namanya validasi tes. Nah, ini yang berkembang di mana validasi tes ini kita lihat dari jenis-jenis muka ataupun bentuk wajah teman-teman pasti berbeda-beda. Nah, secara umum, mohon maaf untuk mungkin dari laki-laki jika memang secara kita tahu ada yang menggunakan jenggot ataupun yang kumis, itu sebenarnya tidak disarankan dari CDC untuk menggunakan respirator. Artinya ada potensi kebocoran jika kita menggunakan atau kita masih ada jenggotnya ataupun kumis yang terlalu berlebihan. Nah, ini saya ambil contoh dari CDC mana-mana yang boleh. Yang lebih bagus itu adalah yang cukup bersih untuk dari jenggotnya. Kemudian dari facial hair atau dari bentuk mukanya, kita juga dari 3M ada namanya metode yang kita lakukan, yaitu disebut sebagai fit test. Ini merupakan standar dari OSHA yang dilakukan setiap 1 tahun sekali untuk memastikan apakah respirator kita itu tidak ada kebocoran atau tidak. Ada 2 metode, kita sebut sebagai kuantitatif, yang kedua disebut sebagai kualitatif. Oke. Okay. Itu salah satu contoh dari APD yang di masker, ada 4 step tersebut. Kemudian sedikit saya bahas untuk mengenai APD dari Google. Seperti kita tahu bahwa dari WHO juga menjelaskan bahwa Google yang untuk perlindungan mata itu menggunakan Google ataupun face shield. Tapi yang perlu diingat bahwa yang paling utama itu adalah perlindungan Google, bukan perlindungan face shield. Apabila kita menggunakan Google, standar yang paling baik itu adalah itu benar-benar fit. Kemudian pastikan ya Google-nya itu harus indirect vent Google, ada indirect vent untuk ventilasinya. Dan lebih bagus dia itu anti fog. Karena kita tahu biasanya kalau kita menggunakan Google pasti ada kabut di Google tersebut. Untuk Google maupun face shield ini reusable. Ini bisa kalian cuci kembali, kita bersihkan kembali. Misalkan kita bisa gunakan menggunakan sodium hipoklorit ataupun air sabun biasa. Disinfektan ya, Pak? Iya. Kemudian cover all. Nah, mungkin saya singkat saja karena tadi sudah banyak dibahas mengenai cover all di sini. Intinya untuk cover all ini adalah kita harus tahu bahaya atau should be best bahaya dan resiko mana yang kita harus pakai cover all. Kemudian jenis pekerja. Halo, Pak. Trouble lagi saya sebentar. Ya. Trouble lagi saya. Ya, di display lagi aja. Siap. Oke. Okay. Sudah? Ya. Nah, secara umum tadi untuk cover all sudah kita informasikan ini adalah 360 derajat untuk proteksinya. Nah, terkadang
dari kepala hingga sampai kaki, makanya ada tambahan juga bisa kita gunakan untuk disposable yang cover all-nya. Hal yang paling penting penggunaan cover all ini adalah kita harus benar-benar menggunakannya itu benar. Misalkan ya kita, kalau kita menggunakan untuk penutup kepala ya, tutuplah kepalanya, jangan hanya setengah-setengah. Kemudian penggunaan sampai ke tangan juga harus benar. Kemudian biasanya untuk cover all ini kan ada resleting-nya. Nah, ini juga harus benar-benar tertutup sampai ke leher. Artinya, kalau memang ada kondisi yang kita harus menggunakan cover all, bahwa penggunaan cover all itu harus benar-benar tertutup. Oke. Selanjutnya kita bahas mengenai standarnya. Nah, mengenai standar dari penggunaan cover all sendiri, ini ada beberapa standar. Yang paling kita lihat misalnya untuk dia tahan terhadap debu, ini dari standar Eropa, IN 150. Ada juga untuk dari standar yang misalkan cairan. Dan cairan pun sendiri dibagi lagi menjadi bermacam-macam. Hanya yang sebutnya sebagai percikan saja, hanya yang sebutnya sebagai spray, hanya yang sebutnya sebagai jet. Dan untuk kondisi coronavirus ini, ada juga cover all memang dia khusus untuk biohazard seperti kategori IN 14126, di mana untuk kondisi biohazard ini memang sudah ada standarnya, misalnya ASTM F1671. Jadi tadi sudah dibahas juga oleh tim kita bahwa untuk kondisi biohazard ini memang ada standar untuk pengetesannya. Hanya yang paling kita pikirkan bahwa untuk memang untuk jika memang menggunakan cover all, yang perlu kita perhatikan mengenai heat stress dan dehidrasinya. Oke, ini beberapa terakhir untuk summary-nya dari APD ini. Yang paling utama dan nomor 4 itu adalah jika ingin tahu menggunakan APD, pastikan 4 potensi terbaiknya. Yang pertama, identifikasi bahaya. Kemudian lakukan risk assessment. Bisa konsultasi dengan tim dari rumah sakit mengenai risk assessment, resiko mana, aktivitas mana. Kemudian kita pilih APD-nya. Yang terakhir adalah validasi ini, termasuk dengan training maupun validasinya. Terus, gunakanlah APD yang untuk pelindungan yang lebih baik, yang memiliki tentunya memiliki standar dan approval. Yang terakhir, gunakan dengan benar APD-nya. Jadi, walaupun kita tahu standarnya N95, tapi jika kita tidak menggunakan dengan benar, tentu standarnya akan atau filternya itu akan berkurang tidak lagi 95%. Baca setiap instruksi atau manual yang ada di menggunakan APD. Oke, tentunya untuk yang APD adalah proteksi paling terakhir kita dari sisi bahaya. Karena kita tahu dari hierarki kontrol, yang nomor satu itu adalah eliminasi, yang kedua itu substitusi, yang ketiga adalah engineering control, yang keempat administrasi, yang terakhir adalah APD. Tentu prevention kita untuk menangani coronavirus itu lebih baik. Misalnya, kalau memang kita bisa kerja di rumah, kita pastikan untuk kerja di rumah. Jika keluar hanya untuk kebutuhan mendesak, kemudian physical distancing yang seperti jaga jarak. Yang terakhir, untuk coronavirus ini, perbanyaklah untuk positive thinking dan berdoa. Oke, Pak Alwi itu... Baik, terima kasih. Ya, saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan teknis dari jaringan tadi. Saya kembalikan ke Pak Alwi. Thank you, Pak. Assalamualaikum. Jawab sekalian, sambil menunggu Pak Dodi, Pak Anjar, Bu Tuti, menikmati tehnya terlebih dahulu, kita kembali dahulu ke Bu Tuti. Bu Tuti masih ada? Bu Tuti? Ya, Bu Tuti unmute dulu. Ya. Bu Tuti nge-refresh lagi, boleh? Tadi ada beberapa terkait APD, khususnya masker tadi sempat disampaikan Pak Dodi, terkait pemilihan dan sebagainya. Pak Dodi sambil menunggu, Bapak boleh sending video ke saya ya, biar saya bisa putar kembali. Bu Tuti tolong dibahas dulu. Ya, sedikit kesimpulannya dari pembicara-pembicara kita terkait dengan APD. Yang pertama, penggunaan APD itu disesuaikan dengan
aktivitas apa yang akan dilakukan, sehingga memang kita harus menyesuaikan kebutuhan APD tersebut. Yang kedua, terkait dengan penggunaan respirator, membandingkan respirator dengan face mask surgical face mask. Tadi sudah disampaikan, surgical face mask itu ada resiko leakage, demikian dengan N95 jika tidak digunakan, tidak dipaskan ke ini ya, wajah ya, maka ada resiko kebocoran. Bagaimana pemilihan yang ideal? Yang pertama, dengan mempertimbangkan tadi jenis aktivitas yang akan dilakukan, kemudian melakukan pemasangan APD dengan sesuai petunjuk. Ketiga, yang terakhir, bahwa APD itu mungkin akan dibagi lagi menjadi tingkatan-tingkatan berdasarkan fungsi pemakaiannya. Ya, Pak Alwi, secara ringkas mungkin itu. Ya. Saya kira untuk pemaparan yang tadi sangat jelas, cukup jelas. Cuman memang pastinya dari para peserta butuh ada beberapa pertanyaan. Saya juga sebenarnya mau bertanya, Pak Alwi. Sebenarnya boleh nggak bertanya? Ibu tahan dahulu karena ada beberapa peserta yang mau live juga. Baik. Ya, saya kenalin Ko. Ada Ko Hos juga, Apoteker Nina. Apoteker Nina sudah ada suaranya? Ya, Pak Alwi. Ya, Pak Ali. Tahan dahulu. Pak Muji sudah angkat tangan, saya lihat. Pak Muji, dengar saya. Pak Muji boleh ajukan pertanyaannya. Pak Muji Harja, sejawat itu. Apoteker Muji. Pak Muji memantau. Silakan di-unmute dahulu. Pak Muji mau ada pertanyaan? Pak Muji? Oke, Pak Muji nggak ada. Berarti Bu Tuti. Halo? Ah, Pak Muji ada. Silakan ya. Pak Muji. Pak Muji boleh ditayangkan videonya biar terlihat. Aduh, saya lagi tempat tidur. Oh, Pak Muji belum mandi. Baik, silakan Pak Muji pertanyaannya ke siapa? Ya, yang pertama ke Bu Tuti terkait dengan reuse ya. Kemarin saya dapat donasi dari salah satu istilahnya perkumpulan lah. Saya dapat 10 cover all dan mereka mengklaim bahwa cover all ini bisa dipakai 10 kali. Tapi dengan cara dicuci biasa, tanpa ada sterilisasi. Mungkin apakah Bu Tuti ada literatur terkait dengan hal ini? Karena kemarin dari usernya mempertanyakan apakah memang boleh seperti ini. Gitu. Jadi kemarin seperti itu Pak Alwi, kami dapat alokasi lah 10. Nggak banyak sih, cuma 10 piece. Emang bahannya lebih tebal. Lebih tebal dan ada sih X-nya. Apakah boleh saya sebutin di sini ya? Jangan disebutin institusi kali Pak, nggak enak kan? Dia PT ada. Perusahaan sih, perusahaan X-nya ada seperti itu. Mungkin saya sih pengen share aja dari Putri ya, apakah emang ada bahan seperti itu atau mungkin dari pihak 3M ya. Itu yang pertama Pak Alwi, yang kedua ke pihak 3M. Mungkin ini mungkin pertanyaan hampir seluruh orang kali ya terkait dengan ketersediaan ya. Oke Pak. Ya, cuma yang jadi masalah adalah kita tahu bahwa 3M sebenarnya punya distributor resminya ya. Tapi di satu sisi distributornya itu kosong dan adanya di luar distributor resminya. Nah, itu yang jadi pertanyaan sebenarnya. Dengan harga-harga yang sangat mahal. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa sebenarnya yang terjadi dengan proses distribusi dari produk 3M tersebut, khususnya maskernya. Sehingga di distributornya resminya tidak ada, tapi kok di perorangan atau distributornya ada gitu. Seperti itu Pak Alwi, terima kasih banyak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama ke Bu Tuti, yang reuse mungkin bisa sharing. Yang kedua. Baik Pak Alwi, terima kasih. Terima kasih Pak Muji untuk pertanyaannya terkait dengan yang bisa dicuci berapa kali. Sebenarnya kita kembali lagi kepada standar yang tadi disebutkan. Kalau kita memang ingin benar sesuai dengan standar, idealnya itu kalau saya baca-baca memang ada yang bisa di-reuse, ada yang kalau memenuhi standar mereka. Jadi kayak tadi adalah standar EN berapa itu, ASTM, dan sebagainya, itu standarnya cukup banyak. Yang saya dapatkan juga, beberapa penjahit itu menawarkan ini bisa di-reuse, ini bisa dicuci, ada yang bisa dicuci sekali, dua kali, ataupun 10 kali, tetapi mereka tidak bisa menunjukkan yang kode ASTM itu sih, sehingga akhirnya kita bilang, sebenarnya boleh dipakai apa nggak sih yang seperti itu?
itu juga yang kita kalau mau IEL akhirnya agak kesulitan mendapatkan baju-baju yang seperti itu ya. Nah, mungkin nanti juga bisa sharing dari teman-teman dari 3M. Kalau dari saya, sejauh ini karena memang dengan keterbatasan ini, akhirnya kita mau nggak mau percaya. Yang pertama yang kita lihat adalah rembesan air yang kita tes apakah pakaian itu tahan air atau tidak. Yang ditakutkan ada percikan darah, ada percikan air langsung masuk. Mungkin itu yang berbahaya ya, Pak. Jadi mungkin bagi teman-teman yang lebih tahu bisa sharing juga ya. Kalau sepengetahuan saya memang kita harus ikutin standar, tetapi ketika standar itu agak sulit ditemukan, baju-baju standar itu sulit ditemukan, paling tidak meminimalkan rembesan air itu kita carilah yang air. Mungkin seperti itu Pak Ali. Ya, Pak Dodi masih monitor? Iya Pak Alwi. Ya, Pak Dodi. Ada tadi pertanyaan terkait reuse dan stok Bapak dicari sejuta umat ini. Atau mungkin Bapak ada alternatif masker yang lain kah? Oke, yang pertama saya mengenai reuse ya. Jadi di awal saya sampaikan bahwa untuk kategori respirator itu ada dua. Ada yang disposable, ada yang reusable. Pertanyaan yang umum kita dapat ini adalah apakah disposable saya ini bisa reuse atau tidak? Nah, disposable sendiri yang khusus dari 3M ini kita tidak sarankan untuk di-reuse lagi ataupun ada informasi ada yang menggunakan UV ataupun oven atau steril atau plasma yang lainnya. Kenapa? Kita tahu bahwa tadi bagaimana caranya bekerja si respirator itu ada namanya bahan yang dapat bekerja secara elektrostatik untuk menangkap partikel-partikel kecil tersebut. Apabila kita reuse kembali ataupun kita oven, tentunya partikel atau bahan tersebut akan menjadi rusak. Ini yang kita khawatirkan apabila kita menggunakan kembali. Standar kami dari 3M memang kapan kita mengganti produk atau mengganti yang disposable itu apabila disposable tersebut tidak rusak, tidak basah atau tidak rusak secara fisik. Kapan itu harus diganti? 4 jam kah? Atau 8 jam kah? Atau 1 shift kah? Teman-teman bisa buat yang namanya risk assessment di setiap area kerja masing-masing. Karena ada satu area yang dia harus 1 shift, ada yang sangat kritikal sekali, dia bisa sampai hanya 4 jam dia harus mengganti. Ini semua tergantung dari kondisi dan paparan bahaya di setiap area kerja tersebut. Mungkin kalau itu untuk tipe yang disposable. Nah, kalau yang reusable, itu tadi saya kasih contoh, saya share kembali materinya. Kalau memang khusus untuk reusable, sebentar saya sedikit share. Nah, kalau memang untuk reusable, kita bisa menggunakan ada yang kita sebut sebagai setengah muka atau half face, ada yang full face. Ada lagi yang istilah kita menggunakan baterai. Ketiga hal ini, apakah sudah terlihat? Terlihat. Nah, Zoom, kami Pak. Dari Okay. Nah, kalau memang dari pabrikan sendiri maupun dari 3M maupun yang lain, mereka juga sudah menjelaskan bahwa untuk penanganan yang namanya respirator yang untuk menangani particulate ataupun yang tadi droplet tadi, ini apa dibagi menjadi dua kategori. Ada 4 kategori, ada yang disposable, ada yang reusable, ada yang full face reusable dan PAPR. Untuk ketiga ke bawah ini memang bisa kita gunakan kembali dengan catatan kita gunakan. Setiap kita gunakan, kita bersihkan kembali, kita cuci kembali, hanya untuk kalau kita sebut sebagai alatnya atau half face piece-nya, bukan filternya. Jadi, kalau yang namanya half face piece maupun filter, ini dua komponen. Satu alatnya, satu filternya. Yang kita cuci, yang menempel ke muka kita adalah yang alatnya. Ini yang bisa kita cuci. Tapi kalau filter itu sendiri, itu tidak boleh dicuci.
Kenapa? Yang kita khawatirkan adalah bahan yang dapat menyebabkan tadi, sorry, bahan yang mengeluarkan elektrostatik itu tidak bekerja. Artinya dia tidak bisa menangkap partikel yang kecil sekali, yang mungkin di bawah 5 mikron. Mungkin itu masukan dari kami dari Tria mengenai respirator dan jenis-jenis reusable-nya. Untuk stok nanti saya coba dari tim teman saya akan membantu mengenai stok dan distributor ya. Silakan Pak Anjar. Pak Anjar, ada tambahan? Pak Anjar boleh unmute? Pak Anjar. Ya, baik. Menjawab mengenai ketersediaan stok ya. Tadi seperti yang sudah digambarkan di awal mengenai ketersediaan stok N95 di Indonesia, karena ini juga terkait dengan tidak hanya di Indonesia stoknya, dan ini juga terkait dengan stok ketersediaan yang ada di regional, khususnya di Asia Tenggara dan di global. Jadi bisa dibilang memang jumlah respirator yang saat ini tersedia itu memang tidak seimbang dengan permintaan yang kami terima saat ini. Jadi tentunya juga ini menjadi challenge buat 3M untuk bisa mendistribusikan produk N95 ini ke yang memang saat ini membutuhkan, khususnya untuk daerah rumah sakit. Saat ini juga kita juga tidak sembarangan menjual N95 ini, karena kita akan berusaha untuk memprioritaskan user-user ataupun rumah sakit yang memang membutuhkan. Memang saat ini kita belum ada alokasi yang khusus ya sebelumnya. Jadi kami juga lagi sedang berusaha untuk bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Republik Indonesia untuk bisa mendistribusikan N95 ini ke rumah sakit yang memang membutuhkan dengan segera, ataupun memang kuantiti-kuantiti yang dibutuhkan memang di masing-masing rumah sakit itu teridentifikasi dengan jelas seperti itu. Suara saya jelas, Pak? Ya, terkopi dengan baik. Ya, berarti stok Bapak belum baik. Bisa kasih info ya. Nah, Bapak tetap dikejar teman-teman ini. Atau stok alternatif. Iya, yang... betul, Pak. Jadi kalau kita bicara stok, jadi angka yang kita terima dari pabrik itu jauh, Pak, dari kebutuhan. Jadi kalau kita misalkan kebutuhan kita 100, itu paling kita dikasihnya cuma 40 sampai 50 aja, Pak, gitu. Nah, itu bisa dibayangkan kami harus memutar balik siapa yang kira-kira memang itu yang menjadi prioritas untuk distribusi N95. Nah, saat ini memang kita sudah melakukan sentralisasi informasi, Pak, khususnya untuk kebutuhan di rumah sakit. Mungkin nanti SOP-nya atau call center-nya akan nanti akan kami umumkan selanjutnya. Jadi memang nanti akan terarah. Jadi saat ini kan memang jadi tidak terarah nih. Banyak memang yang distributor yang tadinya memang stoknya buat industri, jadi kita larikan ke rumah sakit gitu. Jadi memang saat ini di industri pun juga kekurangan, Pak. Jadi memang di sisi industri kekurangan, di rumah sakit kekurangan. Jadi memang kondisinya, jadi kalau jumlah N95 yang beredar di Indonesia tahun lalu, taruhlah itu ada 100, itu berarti tahun sekarang itu kita akan dialokasikan oleh pabrik atau dari regional ataupun global itu sekitar 50-an aja, Pak, gitu loh. Jadi memang kondisinya seperti itu. Kita masih bisa berkomunikasi ya, Pak. Mudah-mudahan Bapak bisa info. Betul. DKI dan teman-teman sekalian. Baik, Pak. Jadi nanti kita akan offline akan menginformasikan seperti itu. Siap. Terima kasih, Pak. Pak Dodi ada tambahan? Bu Tuti, Pak Muji sepertinya sudah cukup terjawab. Kita akan berkomunikasi kembali ya. Sebelum saya ke co-host untuk membacakan pertanyaan berikutnya. Mbak Nina atau Bu Yulis atau apoteker Nina, silakan. Ya. Ya, Pak Alwi. Bisa terdengar? Ya, ini dengan siapa? Dengan Bu Nina ini. Oh ya, ya apoteker Nina, sorry. Ya, dibacakan dahulu pertanyaan catatan Anda. Ya, di sini ada pertanyaan dari Pak Ali ya. Kameranya boleh dinyalakan biar Ibu bisa dilihat. Ditujukannya kepada semua. Beliau menanyakan untuk misalkan ada ODP, PDP dengan gejala ringan dan dilakukan karantina di rumah. Jadi APD seperti apa yang dapat digunakan untuk mensupport kegiatan sehari-hari mereka di rumah?
Baik, coba saya jawab ya. Pak Ali dari apotek atau dari rumah sakit? Pak komunitas. Ali, sepertinya dari komunitas, komunitas ya, Bu ya? Dari komunitas, Bu. Ya, komunitas. Pak Ali, silakan. Ya. Oh, ada Pak Ali. Tahan dulu. Pak Ali, silakan. Unmute. Iya Bu, saya kebetulan apoteker di industri, cuman saya anggota Satgas Kampung Siaga COVID-19 di lingkungan RW. Sehingga saat ini di RW memang belum ada positif, belum ada PDP maupun ODP, cuman kita sedang mempersiapkan bagaimana protokol jika nanti memang ada warga yang positif dan karantina di rumah. Seperti itu. Baik. Ya, terima kasih Pak Ali. Salam kenal, saya Tuti dari rumah sakit, kontraktor rumah sakit. Jadi kalau kita tadi yang saya presentasikan terkait dengan pemakaian APD yang paling minimal menurut WHO, yang paling minimal, yang paling efektif ya, kalau WHO itu pasti standarnya mereka yang bisa tercapai lah oleh kita gitu. Jadi di WHO juga tadi, mungkin nanti ada literatur yang saya di bagian presentasi paling bawah itu Bapak bisa klik lagi, di situ ada WHO menyarankan untuk di home, perawatan di rumah. Jadi apa yang harus dipakai? Yang pertama yang kita kenali lagi bahwa COVID itu penularannya melalui airborne. Maka pasien yang diisolasi di rumah, sedapat mungkin dia diisolasi di kamar itu saja, jangan keluar-keluar gitu. Kalau keluar memang hanya untuk kepentingan tertentu. Kemudian dalam menjaga supaya tidak banyak berinteraksi dengan keluarga, memang dia di kamar, kemudian makan kita antar ke kamar, dan satu lagi, ketika kita membersihkan kamar, mungkin di situ yang kita perlu pemakaian APD. Membersihkan kamar, kalau yang saya baca di WHO itu, untuk home dia juga pakai gaun. Jadi misalnya mau pakai gaun yang sekali pakai dibuang, itu kan ada yang dijual ya, beberapa kayak bahannya kayak spoonbond itu yang ya apa ya, spoonbond itu sebenarnya bukan langsung papar air langsung dia rembes gitu, enggak, ada sedikit proteksinya sebenarnya, jadi tidak langsung basah. Kita pakai yang pakaian satu kali pakai itu, pakai sarung tangan dan pakai masker yang terpenting. Cara pemakaian masker yang baik tadi seperti yang dijelaskan, maka kita harus memastikan bahwa tidak ada rongga yang ada kebocoran di masker. Pakai masker kemudian di fit, di hidungnya di fit gitu ya, supaya tidak ada udara yang keluar. Kemarin kita sempat share juga tentang video menggunakan surgical face mask. Jadi ketika kita pakai surgical face mask, pertama kita cuci tangan dahulu, kemudian pasang face masknya dengan rapi, baru di-fit hidungnya, dan face mask itu ditarik sampai ke bawah dagu. Jadi dia akan menutup semua muka. Kemudian kita pastikan supaya tidak ada udara yang dari luar itu masuk dari celah-celah masker, itu mungkin dirapatkan dulu. Jadi buktinya bahwa udara itu tidak leakage, itu kita lihat waktu kita bernafas dengan face mask yang surgical face mask itu, mungkin ada apa, face mask yang naik turun gitu ya, karena nafas kita tarik nafas, dia pasti akan kehirup gitu ya. Jadi mungkin seperti itu, jadi naik turun seperti itu untuk face masknya. Memastikan saja bahwa itu tidak ada kebocoran. Kita tidak tahu, mungkin ya pasien habis bersin, habis batuk, kita kebetulan masuk di kamarnya, itu yang ingin kita prevent. Jadi bajunya standar aja, setelah dipakai membersihkan kamar, baju harus dibuang. Atau kita mau pakai baju yang lain, intinya baju harus diganti. Jas hujan juga selama proses pembersihan. Untuk di lingkungan gimana, Bu? Bisa pakai jas hujan, even ada resiko crack tadi dan lain sebagainya. Kalau sebenarnya kan itu melalui airborne ya, kita mengusahakan sedapat mungkin mereka diisolasi. Kalau tidak bisa diisolasi, maka kita adalah menjaga jarak 2 meter. 2 meter, kemudian sering-sering mencuci tangan ketika kita menyentuh apapun yang di sekitarnya, kita mencuci tangan. Kita tidak tahu teman-teman, saudara, atau tetangga itu ada yang menjadi PDP, kita tidak tahu. Maka langkah yang dilakukan sekarang adalah menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan sering-sering mencuci tangan. Itu aja sih. Saran Ibu untuk di komunitas ya? Ya. Oke, baik. Kemudian apotek juga mungkin dipakai itu ya. Beberapa itu mereka menggunakan shield, jadi ditutupin dengan akrilik seperti itu, sehingga tidak kontak langsung.
dan dibersihkan untuk apoteknya dengan desinfektan. Untuk meja, peralatan, kita nggak tahu ya, kalau pasien yang datang mungkin juga bawa bawa COVID gitu. Oke, di komunitas ya, Bu. Baik, sebelum ke ya. Bu Yulis, saya ini semakin menarik beberapa pertanyaan di grup. Kembali Pak Alwi, saya bisa tambahkan mungkin Pak Alwi yang dari ya. Bu Tuti tadi. Ya, Pak Dodi, sorry, sembari ada pertanyaan, ini ada pertanyaan yang menarik. Bagaimana nih kelangkaan di rumah sakit dan sebagainya? Kalian dijawab ya, Pak. Ada alternatif apa gitu? Terkait masker, ini kan langka ya, 95 ya. Ya, silakan Pak, Pak Dodi. Oke. Pertanyaan pertama saya akan mungkin menjawab dari tambahan aja dari pertanyaan yang Pak Ali tadi untuk kondisi misalkan dari Satgas atau komunitas. Oke, saran yang tadi sudah saya sampaikan bahwa di situ penyebarannya adalah melalui droplet ataupun kontak. Dan untuk airborne itu masih kita diskusikan kembali apakah bisa lewat airborne atau tidak, karena airborne itu hanya untuk rumah sakit yang melakukan tindakan medis atau aerosol. Apabila salah satu ada tetangga kita atau saudara kita itu yang termasuk sebagai PDP dan kita ingin membantu mereka di dalam rumah, nomor satu ialah pastikan sebelum kita berkomunikasi dengan dia, orang yang PDP itu menggunakan masker terlebih dahulu. Artinya, saya yang sebagai seorang sakit, saya tidak akan menularkan ke teman saya. Itu yang bisa kita lakukan. Yang kedua, dengan namanya direct contact, atau untuk direct contact kita bisa lakukan menjaga jarak kurang lebih ya 1-2 meter. Ataupun untuk kontak lainnya kita sebut sebagai indirect, setelah kita membantu saudara kita ataupun tetangga kita yang dari PDP tadi, kita harus mencuci tangan langsung. Jadi jangan lagi istilahnya, saya tunggu dulu lah, kalau misalnya saya pengen makan baru saya cuci tangan. Takutnya kita lupa. Jadi setelah kita keluar dari area ataupun dari kamar tersebut, dengan kita pastikan pertama, apabila kita ingin berkomunikasi, teman kita atau saudara kita tuh harus pakai masker dulu untuk berkomunikasi dengan kita. Yang kedua, kita jaga jarak. Yang ketiga, setelah kita keluar, kita harus segera cuci tangan. Terus yang terakhir adalah kalau bisa untuk isolasi diri, yang saat diolesi di rumah, kita pastikan ruangan atau ventilasinya itu cukup baik. Ya. Oke, terus tadi ada itu yang untuk ada pertanyaan. Bagaimana, Pak? Yang urgent saat ini? Oke. Betul-betul. Nah, kita untuk apabila ada di rumah sakit, misalnya tadi saya sudah sampaikan, kita tidak bisa menggunakan reusable atau disposable, kita coba mencari alternatif lain untuk menggunakan yang reusable. Tentunya reusable ini tadi ada beberapa macam tipenya. Nanti kita bisa koordinasikan secara offline nanti dengan Pak Anjar juga mengenai stoknya. Tipe yang setara apa, atau yang lebih tinggi, Pak? Kalau boleh tahu, mungkin Bapak bisa sampaikan apakah ada tipe setara yang Bapak punya, jadi ada tidak ada keraguan-keraguan gitu. Oke, saya share screen ya, lagi Pak, ya. Ya, Pak, ini punten sekalian menyela juga ada pertanyaan juga, apakah seperti tipe KN95 dan FFP2 itu bisa jadi alternatif N95? Ada pertanyaan gitu, biar sekalian dijawab langsung aja, Pak. Terima kasih. Oke. Bentar. Saya full screen dulu. Ya, siap. Nah, jadi kalau memang kita tadi langka, yang pertama N95 kita itu langka, yang untuk disposable ya. Nah, kita cari tipe yang misalkan ada yang FFP2 ataupun KN95. Karena standarnya ini sama-sama untuk memfilter 95%. Tapi ini untuk yang disposable respirator. Nah, seandainya yang di sini juga stoknya langka ataupun habis, kita coba ganti yang reusable tapi yang half face. Mungkin terlihat di sebelah kanan, ini ada contoh gambarnya. Ya, untuk yang hal ini saya sudah full screen, Pak. Gimana saya? Ya. Saya coba cari. Oke, atau saya keluar dulu, saya gedekan seperti ini gimana? Yes. Nah. Oke. Okay. Ini contoh more higher nih, harganya lebih mahal nih. Ya, ini hanya contoh dan reusable ini pun ada bermacam-macam jenis, ada yang single, ada yang double.
Maksudnya adalah kalau yang double kita untuk bernapas lebih nyaman. Nah, ini untuk mengenai stok saya nanti kita bisa diskusi offline, tapi untuk tipenya kita bisa tawarkan ini. Nah, tipe tawarkan ini untuk kondisi yang misalkan tadi habis, yang kita bisa menjadi dua kategori. Di sini alatnya, yang warna biru ini alatnya, yang gambar putih ini adalah filternya. Ya. Yang reusable itu ini yang diganti. Yang biru ini yang diganti. Ya. Yang filternya ini yang akan kita ganti. Ini tidak bisa dicuci. Nah, mungkin ini salah satu alternatif jika ingin mengganti yang disposable. Dan yang ya yang untuk filternya ini kita pastikan filternya pun apakah dia N95 ataupun di atasnya. Nah, kalau kita bicara di atasnya tadi ada yang namanya sampai P100 yang berarti dia bukan 100% filter tapi 99,97% filternya. Oke, Pak Alwi, mungkin itu sedikit. Baik, apakah masih ada tipe yang lain, Pak, yang bisa di? Oke. Atau hanya satu ini saja kah? Saya rasa tipe yang lain, ya jika habis lagi, nah ini lebih tingkatannya lebih tinggi lagi. Jadi seperti kayak orang bekerja di menggunakan kimia, ya. Karena ini adalah full face. Tentunya kalau sudah ini pakai full face, kita untuk perlindungan mata sebenarnya kita sudah nggak perlu lagi karena ini sudah full face. Ya, kalau yang tadi masih ada perlindungan mata, kalau ini full face, jadi menutup seluruh muka kita. Oke, ini konsepnya sama. Yang ini bisa dicuci, alatnya full face ini bisa dicuci. Yang filternya ini tidak. Nah, ketiga ini semuanya sifatnya suction atau kita menghirup udara atau negative air pressure, menghirup udara dari luar, kemudian kita udara tersebut disaring atau dibersihkan, baru kita hirup secara manual suction. Tapi kalau tipe yang ini, mungkin ini lebih tinggi lagi. Jadi dia menggunakan baterai. Jadi teman-teman kalau yang merasa sesak nafas, ya kalau pakai ini tentunya tidak, karena ini kita kayak seperti di kipas angin. Ya, pakai ada blower seperti itu. Nah, kapan kita pakai ini, kapan kita pakai yang apa tingkatannya lebih tinggi, tentunya kalau di OSHA standar dikenal yang namanya APF atau Assigned Protection Factor. Di mana kalau yang tipe seperti disposable itu proteksinya hanya 10 kali. Kalau yang full face, yang ini proteksinya sampai 50 kali dari bahaya risiko kita. Kalau yang ini PAPR, artinya bisa sampai 25 atau 1000 kali proteksinya. Tentunya semakin tinggi pasti semakin lebih baik. Kapan kita ganti selain dari stok tadi, tentukan dulu risk assessment-nya, tentukan bahaya mana yang kita harus potensi terjadinya paparan tadi. Baik. Berarti yang tipe standar hanya ada di N95 ya, Pak. Tidak ada lagi yang tipe dengan N95 ya, Pak. Yang ya. Iya. Mungkin 3M sekalian ya. Masuk Pak, punten Pak Dodi, ya, ada 3M ya. Punya produk 9501 V Plus ya Pak? 9501 V Plus. V Plus, ada okay. Sejawat menanyakan ini termasuk kategori yang mana ya? Ini sejawat dari komunitas kebetulan. Bu Tati, barangkali bisa online, bisa menanyakan langsung Bu Tati. Iya, ya. Oke. Okay. Ya, silakan. Benar. Nah, betul. Nah, saya tambahkan lagi ya. Di situ ada yang tipe biasa, ada tipe yang pakai V. V artinya mungkin teman sudah kenal, itu menggunakan valve. Untuk kondisi kalau kita bekerja di rumah sakit, sebaiknya kita jangan menggunakan yang valve. Kenapa? Karena ada isu kontaminasi. Kalau kita bekerja tadi yang aerosol ataupun airborne, sebaiknya kita jangan gunakan yang menggunakan valve. Oke. Okay. Tadi ada kategori 3M9501V, ya. Nah, kategori itu kalau kalian buka lagi di plastiknya, coba lihat itu kategorinya termasuk kalau saya tidak salah ingat itu KN95.
Kalau KN95, sebentar sepertinya yang lagi. Ada yang bisa di-share? Gambar saya, Pak. Silakan. Sebentar-sebentar ini kayaknya ya. Hang lagi. Nah, ya. Kalau KN95, artinya dia proteksinya itu standar yang dikeluarkan dari Cina. Mungkin bisa lihat dari bungkusnya, dia standarnya pakai apa. Kalau tidak ada tulisan KN95, coba lihat apakah ada kategori GB2626-2006. Ya, kalau emang itu ada seperti ini, kategori yang gambar sini, lihat apakah dia KN95. Kalau dia KN95, maka filternya itu 95% sama. Tapi misalkan ada tipe lagi 3M yang pakainya FFP2, tidak ada tulisan N95, tapi dia FFP2, maka di sini kategori filternya 94%. Berarti bisa dilihat dari bungkusnya ya, Pak Dodi ya, yang tipe yang 9501 V plus itu ya. Iya. Kayak, mungkin Pak Anjar ada tambahan mengenai distribusi atau yang lain, Pak, mengenai ini? Sebentar. Baik, terkait 9501 V plus, jadi ada beberapa range produk yang memang beredar di Indonesia dan ada beberapa produk yang memang tidak kita bawa ke Indonesia. Untuk N9501 V plus itu memang dia belum dibawa secara resmi ke Indonesia oleh 3M Indonesia. Jadi memang peredarannya itu hanya ada di Cina, seperti itu. Memang secara peredarannya belum berada di Indonesia, maksudnya secara resmi belum dibawa oleh 3M Indonesia ke Indonesia gitu loh. Jadi silakan itu mungkin Bu Tati on silakan barangkali bisa menanyakan langsung. Iya, terima kasih Pak Anjar. Ya, karena Bu Tati, saya silakan. Ya, saya coba cari jenis-jenis apa? Masker yang bisa untuk didonasikan juga. Ini ada beberapa dari teman-teman yang bertanya karena dia punya apa? Dia mendapat juga di sebuah rumah sakit gitu, ini 3M9501 V plus, tapi tadi ada penjelasan dari Pak Dodi bahwa saya harus melihat GB626 ya. 626. Ya, kemudian 2006 KN95. Berarti ini bisa digunakan untuk medis sama dengan N95 gitu nggak Pak maksudnya? Hanya saja produk ini secara... tidak beredar di Indonesia. Betul. Betul. Jadi secara standar memang dia mempunyai approval KN95, jadi standarnya China. Dan memang secara apa beredar atau apa distribusinya memang tidak didistribusikan di Indonesia, baru di China. Yang jadi kendala adalah ibu harus pastikan bahwa itu dari TM atau produk 3M yang asli gitu loh. Karena saat ini banyak beredar, Bu. Tidak hanya KN95, N95 pun yang juga banyak yang palsu. Jadi kalau memang ibu punya jalur distribusi yang mendistribusikan KN95, ibu pastikan ke suppliernya memastikan itu produk asli atau ada rekomendasi dari pabrikannya bahwa ini asli produknya dari 3M seperti itu. Mungkin untuk menjaga secara apa aplikasi alatnya bekerja ataupun secara standar memang dia memiliki standar dengan GB KN95 seperti itu, Bu Tati. Dokumentasinya ya, berapa namanya dokumen-dokumennya ya dari 9501 V plus. Baik, terima kasih Pak Anjar. Bu Tuti, Bu Tati, Bu Tuti mau tambahin? Bu Tuti ada yang mau ditambahkan? Bu Tuti masih. Maaf, on mute. Cukup jelas sih ya Pak, yang tadi yang sudah disampaikan. Cuman memang macam-macam merek face mask yang kita temukan di lapangan mungkin kayak KN95 pasti akan diikuti dengan yang KNB atau berapa ya 2626 GB. 2626 garing 2006 GB ya. Ya GB. Itu akan selalu diikuti seperti itu. Kemudian kalau FFP juga FFP kemarin juga ada yang menawari FFP1. Apakah itu standar atau tidak? Karena yang kita baca mungkin yang untuk COVID infectious ini baru FFP2 dan FFP3 ya Pak Dodi ya. Jadi FFP itu ada FFP1, FFP2, FFP3. Kalau saya lihat mungkin itu tergantung dari jenis filternya juga ya Pak Dodi ya.
Jadi kalau rekomendasi yang dibaca baru untuk COVID ini adalah FFP2 dan FFP3. Jangan sampai kita salah pilih untuk face mask. Iya. Saya rasa nanti perlu dibantu Pak Anjar atau Pak Dodi ketersediaan stok yang disuggest atau bisa dipakai untuk dipakai di rumah sakit ataupun di komunitas. Saya rasa sih itu. Bu Yulis, sebelum Ibu menyampaikan pertanyaan lagi, ini untuk Bu Tuti sepertinya, ada pertanyaan dari sejawat, apakah penggunaan APD di cover all di ruang rawat inap diperlukan? Dan untuk penggunaan APD tersebut, apakah dibenarkan untuk berpindah dari satu ruangan ke ruangan yang lain? Sebagai contoh, perawatnya tetap memakai cover all untuk ke kasir, loket, ke farmasi, dan sebagainya. Bu Tuti, mohon di komen. Atau di... nanti ya, sekalian aja Bu Tuti, ada satu juga tambahan ya. Juga ada pertanyaan juga, apakah untuk perawat jalan juga, terutama poligigi dari PDGI bahkan sudah mengeluarkan surat resmi tentang pemenuhan APD lengkap tersebut gitu loh. Apakah itu perlu untuk perawat jalan THT gigi seperti itu Bu Tuti? Tentang overall ya, itu terkait dengan overall di rawat inap yang sering kita temukan adalah saking karena kita ingin menghemat gaun, akhirnya gaun itu dipakai di satu bangsal itu keluar masuk, itu nggak heran sih ya, karena kita lagi menghemat. Tetapi yang strategi yang lalu kita lakukan adalah bagaimana menghemat tapi dengan tepat, pindah dari satu kamar ke kamar yang lain yang bukan penderita atau PDP itu akan sangat beresiko. Maka yang dilakukan di rumah sakit adalah mengeluarkan kebijakan. Kebijakan yang dikeluarkan dari PPI, dari Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit, itu sangat sangat berperan. Maka di dalam hal ini PPI itu harus tegas dan atas dukungan dari manajemen itu juga akan mengeluarkan misalkan kebijakannya bahwa baju tidak boleh pindah dari ruangan satu ke ruangan yang lain, atau kebijakan dari manajemen adalah mengumpulkan satu ruangan yang memang benar-benar semua adalah PDP, maka itu akan menghemat APD kita. Jadi sebenarnya mau dibilang salah atau tidak tergantung bagaimana kita mengatur arus flow pelayanan kita. Sangat disarankan untuk PDP itu kita memang taruh di satu ruangan khusus. Mungkin karena kita kemarin juga berpikir untuk supaya ventilasinya bagus dan sebagainya, akhirnya memang kita memilih untuk di tenda. Maka orang-orang yang ada di tenda, hanya mereka yang menghandle orang-orang yang di tenda itu, mereka lah yang menggunakan cover all. Dan itu kita akan berhemat untuk cover all-nya. Kemudian, jadi yang cover all yang dipakai, kita bilang termasuk yang face mask N95 yang dipakai, semua orang yang di tenda, yang di ruang khusus untuk PDP, pastinya perawatnya menggunakan N95 dan cover all. Masalah PDP dengan COVID, yang positif COVID itu pasti kita akan pisahkan juga, karena PDP belum tentu positif COVID. Nah, pakaian yang tadi kita bicara masalah reuse, kita juga tidak akan menganjurkan mereuse face mask N95 di ruangan COVID. Tapi kalau di ruangan PDP, kadang karena terbatasan, akhirnya kita melakukan reuse seperti yang direkomendasikan dari WHO. Di WHO dan CDC pun sebenarnya sudah mencantumkan itu, walaupun sebenarnya dari manufaktur itu strict banget untuk tidak melakukan reuse, tetapi di tengah krisis seperti ini memang kita harus punya action plan untuk itu. Yang betul, kita lakukan yang pertama ada solusinya ya. Betul ya Bu, berarti mana, Ibu mempertimbangkan faktor resiko kapan atau di tempat mana Ibu akan reuse gitu kan. Iya, jadi untuk mereuse itu yang pertama dipertimbangkan, kalau misalnya dia di ruang COVID tentu kita tidak akan mereuse disposable tersebut karena resikonya sangat tinggi. Okay. Kemudian untuk mereuse kita juga akan mempertimbangkan untuk perorangan. Jadi tidak maskernya si A, habis itu besok dipakai si B, itu tidak seperti itu. Kita akan menggunakan si A tetap pakai maskernya sendiri. Kemudian saat mereuse yang diperhatikan, kita juga memperhatikan bentuk dari maskernya. Kalau maskernya sudah bentuknya sudah nggak karuan, peot-peot gitu ya, kadang-kadang kan ya,
karena bekerjanya semangat sekali, itu masker bisa sampai rusak. Gitu. Itu juga tidak akan kita pakai. Kemudian masker yang menggunakan masker N95 yang di tenda PDP itu, yang kita bilang kita masih bisa reuse, itu biasanya kita pakai face shield supaya aerosol tidak mengenai dan mengotori bagian dari N95 tersebut. Yang terakhir, kita juga mempertimbangkan jika dia terpercik oleh aerosol, terpercik oleh darah atau ada percikan misalnya pasien muntah, pasien batuk, itu sudah pasti kita tidak akan bisa reuse. Atau mungkin staff sendiri misalnya bagian dalamnya kotor, kita nggak tahu ya, mungkin selama kita bernapas, kita bersin, tiba-tiba lendirnya nempel di situ. Itu pasti sudah dibuang. Jadi memang yang kita edukasi kepada staff perawatan di tengah krisis seperti ini, edukasi harus jelas, kemudian kita akan mereuse barang yang seperti apa, dan nanti kita akan treatment seperti apa. Kalau di rumah sakit Bu Tuti sendiri, reuse-nya menggunakan apa, Bu? Apakah UV, oven, sterilizer, atau plasma? Untuk saat ini yang kita baca di CDC itu sebenarnya mereka punya beberapa penelitian. Penelitiannya memang sangat terbatas. Ada sinar UV 256 nanometer selama 60 menit. Ada yang bilang seperti itu. Kemudian UV, ada yang bilang UV itu di steam suhu 70 derajat selama 30 menit. Tetapi kembali lagi ketika kita melakukan reuse, kita memastikan lagi, ternyata di steam maskernya jadi peot gitu ya, maskernya jadi deformasi, itu akhirnya kita menghindari seperti itu. Nah, masker yang dipakai di seluruh rumah sakit, saya tahu itu pasti berbeda semua, kita dapatnya dari mana, saat ini sepertinya benar-benar sangat kekurangan, dan kita kadang-kadang mengambil yang penting ada tulisannya KN95, yang penting ada tulisannya FFP gitu ya. Dari sisi manajemen pengadaan, pemilihan, mungkin itu yang perlu kita pertimbangkan sebagai pasti. Kemudian tadi ada menanyakan terkait dengan cover all di poli THT, poli dental, spesialis paru, semua takut cipratan atau airborne itulah ya, kalau batuk-batuk dan sebagainya. Yang sudah dilakukan memang itu standar dari masing-masing usi kita akan ikuti. Kalau POGI memang harus menggunakan cover all, maka memang kita akan menggunakan seperti itu. Karena di sana memang ada resiko. Jadi untuk THT dan polidental sudah pasti dia akan menggunakan cover all sama face shield atau Google. Kalau misalnya ada Google, kita pakai Google. Tapi kalau misalnya keterbatasan itu, kembali lagi, apapun itulah untuk menutupi mata dari kontaminan. Kemudian ada yang bilang di internis juga mau pakai. Sebenarnya kita kembalikan lagi untuk tindakan seperti apa yang dibutuhkan menggunakan cover all dan surgical gown. Surgical gown itu sifatnya adalah steril, jadi akan sangat sayang. Sebenarnya bisa nggak dipakai? Bisa. Surgical gown bisa dipakai pada kondisi itu. Tapi nanti dia harus pakai shoe cover, dia harus melengkapi lagi dengan boot, atau kalau memang ada resiko itu peratan gitu ya, percikan. Jadi mungkin gambarannya seperti itu, kita tidak bisa bilang itu nggak boleh pakai, itu harus pakai cover all, itu harus pakai gown surgical, itu harus pakai gownnya isolasi, dikembalikan lagi kepada tindakannya. Mungkin itu Pak Ali. Resiko dan tindakannya ya Bu ya, jadi catatan saya sih itu sebelum... Berarti di sini juga ada yang menanyakan apakah APD standar di Vaskes Pratama Klinik itu efektif nggak ya Bu? Soalnya sementara ada sejawat kita menggunakan masker yang didobel-dobel dua kali dan handscoon, dia prakteknya di klinik sepertinya. Apakah itu wajib ya? Apakah itu perlu? Ya, kalau misalnya terkait dengan penggunaan masker, kalau kita tidak menggunakan masker dengan baik seperti tadi disampaikan Pak Dodi, itu kan tidak ada kebocoran. Kita minimalkan seminim kebocoran. Kan kalau kita pakai dua lembar itu loh, tetap aja dibocor. Iya, sampai coba kita pakai itu masker di situ, ya. Jadi kita sih mencoba untuk menggunakan APD itu dengan baik sesuai dengan aturan pakainya. Bukan untuk mendouble kemudian kita pikir itu lebih safe. Tetapi kalau itu memang secara mental itu memakai dua merasa tenang, ya silahkan ya. Asal jangan leakage.
Mungkin itu aja. Oke, yang tadi menanggapi yang terkait APD yang PDGI itu sepertinya itu dari sejawat kita di rumah sakit, Ibu, dari Ibu Ulan, kayaknya beliau dari rumah sakit. Bagaimana sharing trik Bu Tuti ya, yang paling baik untuk dikomunikasikan kepada dokternya terkait hal ini gitu. Triknya itu seperti apa? Komunikasi ya ke dokternya itu seperti apa? Agak susah ya terkait dengan dokter. Memang kalau kondisinya saat ini semua pada heboh, pada takut. Pendekatan-pendekatan personal yang saya pikir itu yang lebih baik. Maka ada beberapa dokter yang gak usah praktek. Ya udah, gak usah praktek gitu kan. Kita diam di rumah aja selama COVID 3 bulan juga kita tetap di rumah aja ya dok. Gitu. Jadi bercandaan saya begitu. Sebenarnya pendekatan personal itu ya kan. Nanti kita nggak bisa bilang sendiri bu, nanti kita buat mungkin, sendiri. Kita buat nanti kita buat session gitu sendiri kayak komunikasi teknik komunikasi ya kali ya, bu ya, biar lebih lanjut lebih enak ya bu ya. Lanjut Bu Nina, di sini ada yang bertanya juga tentang bagaimana tahapan atau SOP ketika ya melepas APD ya. Itu banyak yang memang banyak yang bertanya banyak. Itu teman-teman sejawat itu mungkin siapa yang bisa menanggapi, mungkin Pak Anjar atau Pak Dodi atau Bu Tuti, silakan. Tahapan-tahapan atau SOP-nya ketika melepas APD itu seperti apa ya yang baik dan benar? Untuk tahapan pelepasan APD itu kita bisa lihat juga di semalam saya juga sudah baca untuk CDC, itu dia lengkap banget bagaimana melepas. Yang pertama APD itu kan ada masker, ada coverall atau gaun atau sepatu boot atau shoe cover ya. Kalau lengkap itu pasti ada seperti itu. Kalau cuma masker seperti biasa ya, kita bilang pertama cuci tangan. Kalau lihat di videonya Pak Dodi itu, cuci tangan pasti kita lakukan sebelum dan sesudah kita melepas masker. Kemudian tidak menyentuh bagian luar masker yang sudah terkontaminasi itu saat kita membuang. Kemudian untuk urutan-urutan pelepasan APD itu sudah jelas banget di CDC, nanti sambil dibaca ya. Boleh. Kita sepertinya harus buat sharing. Nanti tinggal minta aja, nanti kita bisa share sekalian materi kali Bu Tuti ya. Biar teman-teman ya, bisa langsung mendownload juga. Awalnya pemasaran di PPT cuman kayaknya itu lebih ke rumah sakit ya. Iya, sesi spesifik. Rumah sakit itu memang ribet sih. Ya. Yulis. Ya, Bu Yulis, ya, saya tambahkan mengenai silakan, Pak Dodi, silakan. Prosedur cara melepas respirator. Oke, saya coba share ya, dulu ya. Jadi, memang tadi sudah disampaikan bagaimana ada di CDC mengenai cara melepaskan respirator. Kami pun dari 3M juga menginformasikan bagaimana cara melepas respirator. Ini coba saya gedein ya. Oke. Kelihatan nggak ya? Oh iya, iya. Kelihatan. Ya, nah. Untuk melepas respirator yang misalkan tadi memang kita berada di dalam kondisi yang isolasi atau berpotensi timbulnya aerosol, cara melepasnya, ini tangan kita tidak boleh menyentuh bagian depannya. Ya, usahakan kita melepasnya dengan talinya ini dibuka keluar dulu terlebih dahulu, kemudian bagian atas hingga bagian bawah maupun bagian atas. Tapi diusahakan tangan kita tidak menyentuh cup-nya, biar tidak terkena kontaminasi apabila kita masuk ke area tadi bahaya aerosol yang tadi. Di video juga. Saya coba tadi lihat video, cuma bisa nggak ya ini videonya ya. Saya lihat lagi, saya share lagi cara melepasnya. Nah ini dia. Nanti mungkin Pak Alwi, saya sudah share videonya, kalau bisa di... Coba buka YouTube dari sini, Pak. Bapak lanjutkan okay dulu. Nah, cara melepasnya ya. Pull bottom strap overhead. Maintain the hold on the first strap. Use another hand to pull the top strap overhead. Do not touch front surface of mask. It should be kept in a new clean Ziploc bag. Oke, tambahan selanjutnya setelah kita apabila mau digunakan kembali tapi bukan di area yang kontaminasi, kita bisa masukkan ke dalam kita sebut sebagai plastik Ziploc-nya. Ya, tapi kalau itu bukan masuk ke area yang kontaminasi atau isolasi ataupun area yang berpotensi tadi airborne.
Ini sebagai salah satu contoh untuk proses for reuse and discard. Oke, setelah itu apabila memang harus dibuang, kita lakukan dengan metode yang ada di rumah sakit ataupun dari peraturan kita masuk sebagai limbah B3 atau infeksius. Pastikan limbahnya dibuang sesuai aturan yang ada di rumah sakit. Misalkan kalau sudah terkontaminasi atau bahaya kontaminasi, kita masukkan ke dalam plastik yang tergolong sebagai limbah infeksius. Ya. Oke. Videonya di YouTube, link-nya broken sepertinya, jadi nanti mohon di-share lagi. Baik, Ibu Bapak, saat ini pukul sudah menunjukkan 11.30, diskusinya sangat menarik sekali, sepertinya masih tegang semua. Silakan diminum dahulu kopinya, sembari Pak Anjar, Pak Dodi, Bu Tuti menyiapkan pertanyaan ber-SKP. Ibu Bapak, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari pembicara, ada Bu Tati dari ATB, masih standby. Bu Tati, ada yang mau disampaikan terkait aktivitas Banten berdonasi? Ya, Bu ya, Tati. Banten Peduli. Ya, Banten Peduli. Apoteker Banten Peduli. Terima kasih, Pak Alwi. Terima kasih semua teman-teman. Masih standby semua nih kayaknya. Semangat, topiknya menarik banget. Dan saya di sini atas nama ATB akan mencoba melaporkan progres serta apa yang sudah teman-teman sumbangkan, teman-teman donasikan, sampai sejauh mana pergerakan donasi serta pengembangnya. Ya, lanjut Bu. Ya, ATB sendiri kan perhimpunan yang belum lama terbentuk di... Ada yang mau di-share PowerPoint? Oh enggak, saya hanya speech aja. Oke. Untuk donasi hingga hari ini 3 April ya, semalam update yang terakhir itu sudah Rp60.105.000 dari seluruh para donatur, teman-teman baik yang berbagi baik, dan tidak hanya terbatas dari apoteker, kita banyak juga para donatur dari non kesehatan. Minta tolong untuk disampaikan kepada tenaga-tenaga medis, mereka ingin APD yang mereka donasinya disampaikan melalui Ikatan Apoteker Indonesia PD Banten. Kemudian untuk pergerakannya, mulai satu dibuka donasi kurang lebih pada tanggal 22 Maret yang lalu, dan kami sudah membeli beberapa produk masih PO. Pre-order, karena kita tahu sekarang produknya semuanya serba PO dan harus segera transfer. Kemudian beberapa sudah datang, seperti coverall itu sudah datang. Kita juga mendapatkan donasi 100 buah coverall juga, nanti digabung dengan donasi yang dibelikan dari uang donasi. Kemudian sudah beli sepatu, kacamata, kemudian sarung tangan. Insya Allah dalam minggu ini semoga kami bisa packing di Sekretariat PD Banten sehingga tidak sampai di pertengahan April kita sudah bisa membagikan ke beberapa rumah sakit, dan kita juga mencoba menyisir ke puskesmas-puskesmas. Karena puskesmas juga menjadi sarana pelayanan kesehatan yang cukup banyak permintaan APD-nya. Rumah sakit tentu akan menjadi masuk ke dalam list kami. Untuk puskesmas juga nanti kami minta tolong kepada Ketua PC menginformasikan kira-kira puskesmas-puskesmas mana atau dinas kesehatan yang terkait yang memang harus segera kami berikan APD-nya. Tentu saja kita tidak bisa memberikan semua permintaan-permintaan yang masuk, kita akan coba memilah berdasarkan prioritas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Untuk gimana? Ya, thank you. Masih ada lagi yang mau disampaikan? Halo. Ya. Halo. Bu Tati, masih ada yang mau disampaikan lagi? Iya. Kita memang tidak bisa berjabat tangan, tapi kita sama-sama bisa ambil peran, baik dari Tangerang Raya, Serang Raya. Kita sama-sama ambil peran, kita sama-sama bisa gerakan jempol kita, colekin teman-teman kita, bahwa seperti yang tadi dikemukakan oleh para narasumber,
teman-teman kita di wilayah di sarana kesehatan sangat membutuhkan APD dan kita mencoba membantu menyediakannya melalui donasi. Nomor rekening? Masih bisa berdonasi ya, Bu ya? Oh, masih. Halo. Kita masih ya. Nanti bisa disampaikan dari Pak Awi mungkin ya nomor rekening serta penyampaian. Boleh nanti kita sampaikan di akhir ya. Ini ya. Ya, itu saja. Terima kasih Bu Tati. Salam buat teman-teman ATB yang lain. Iya, terima kasih. Mari terus kita bergerak salam bersama-sama. Tangguh. Ya, salam tangguh untuk semuanya. Thank you. Yo. Ibu Bapak, sebelum dibacakan catatan menariknya dari para kohort. Mungkin pertanyaan dulu Pak Alwi dari Bu Tuti untuk teman-teman yang bisa menjawab. Nanti akan mendapatkan SKP, ini instruksi langsung dari Pak Sekjen. Pak Sekjen kita, Pak Novendri Rustam, beliau mengatakan silakan ini untuk evaluasi. Betul, begitu Pak Ketua, di sini ada Pak Ketua PD kita nih senyum-senyum. Ya. Betul kasih. Pak Sofan seperti itu? Ya. Pak Sofan. Dapat berapa SKP Pak Sofan? Dapat berapa SKP Pak Sofan ini Pak Sofan? Yang bisa menjawab Ibu. Satu pertanyaan, dua SKP katanya, berarti dapat dua SKP. Silakan, Bu Tuti. Oh, 10 pertanyaan. Ini sistemnya nanti raise hand gitu ya, mengangkat tangan ya Bu, ya. Atau gimana? Boleh nanti. Pak, raise hand nanti kita co-host dan host jadi jurinya ya, ya. Pak Alwi ya. Ya. Untuk ya, dari tadi kita sudah presentasi, sudah cukup banyak ya. Pertanyaan dari saya saja atau dari Pak Dodi sama Pak Anjar juga ada, Bu? Boleh, satu-satu dahulu, Bu. Bu Tuti satu, Pak Anjar satu, Bu Dodi satu. Ya. Kalau dari saya, tadi kita sudah mendengarkan presentasi dari awal sampai siang hari ini. Ada yang tahu nggak ya, berapa lama coronavirus itu ada di APD kita? Berapa lama corona bertahan di APD kita? Silakan raise hand, Bapak Ibu. Sepanjang ada yang menyimak nggak ya? Berapa lama? Ya. Ayo, berapa lama coronavirus bertahan? Apotekar Majelis Tari tepuk tangan tapi, oke. Apotekar Majelis Tari mau angkat? Silakan unmute dahulu. Silakan. Bu, pertanyaannya diulang Bu, nggak jelas. Ya, halo. Ada berapa lama coronavirus bertahan di APD? 4 jam? Iya. 4 jam, Bu Tuti. Betul? Nyimak ya, dari awal betul. Ya. Iya. Nanti diklaim ya. Apoteker Puji Lestari bisa di chat hubungi saya ya. Iya. Iya. Iya, terima kasih. Dahulu. Pak Dodi, Pak Anjar, silakan. Bapak memberi hadiah masker N95 ya nanti. Silakan, Pak Dodi. Silakan, Pak Dodi. Oke. Kalau untuk hadiah nanti tinggal call Anjar ya. Saya kasih pertanyaan aja. Oke, pertanyaannya dari materi tadi kita sudah informasikan tidak terlalu teknis. Saya akan memberikan pertanyaannya. Tadi saya sebutkan ada 4 hal atau 4 kategori atau 4 langkah untuk menentukan proteksi kita memilih APD. Mohon disebutkan kalau bisa dijelaskan lebih baik. Terima kasih. Dapat. Masker langsung lebih baik. Silakan jawab. Raise hand or just give us some sign. Silakan. Sejawat sekalian. Apakah ada yang mengangkat tangan? Atau mau di... Tadi malah ada yang mengajarkan jempol, bukan tangan ya. Tangan ya, bukan jempol ya, tolong. Jempol bagian dari tangan, Bu. It's okay. Iya. Siapa, Bu? Boleh menjawab. Wah, belum ada nih, Pak, sepertinya, Pak. Ya, cukup menarik price-nya nih, N95. Satu box dan isinya itu cuma hanya satu pieces ya, Pak? Ayo. Wah. Atau Bapak yang menjawab? Nanti Bapak dapat hadiah sendiri kalau Bapak yang menjawab. Bu Tuti, mau menjawab Bu Tuti? Bu Tuti, jangan. Jangan. Okay. Nanti jawabannya jadi komplit. Jadi satu sesi kalau Bu Tuti yang menjawab. Bahaya. Baik, ditahan dulu betul. Coba ulangi ada. Lagi saja coba Pak. Barangkali itu. Coba ulangi saja. Pertanyaannya mungkin yang cukup sulit. Jadi ada 4 tadi ya, 4 langkah ya. 4 langkah dalam kita memilih APD.
Nah, itu yang mana? Oh, yang itu ada Riyadul, Mbak Riyadul Jannah. Angkat tangannya di video, oke. Ya, Mbak, saya mau coba. Mbak Riyadul Jannah. Ya. Boleh. Ada 4 langkah. Saya coba ya, Pak, ya. Kalau mudah-mudahan sih yang pertama itu, kita harus tahu identifikasi bahayanya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, risiko apa. Kemudian yang ketiga, kita harus memilih APD-nya. Kemudian kita validasi. Betul? Minimum? Betul, sebenarnya. Pak Dodi? Betul. Saya sih iya. Gimana nih? Saya iya, Pak. Bisa kasih hadiah kan? Betul dong. Tepuk tangan dulu. Kalau saya juga yes. Oke, Mbak Riyadul Jannah. Bisa hubungi saya di chat private ya. Oke. Pak Anjar, silakan Pak pertanyaan. Oke, dari saya pertanyaannya nggak sulit-sulit karena dari tadi kan ngomongin N95 terus kan ya. Coba ya. Sebutkan pengertiannya N95. Pengertian N95. Iya. Kalau nggak tahu N ganti M nggak apa-apa. Iya kan dari tadi ngomongin N95 tuh. Bentar tuh, saya ini. Ada yang bersuara? Silakan Pak. Pak, perhatikan sukanya ada yang mengangkat tangannya langsung di video Pak ternyata Pak. Oh, di video. Iya. Oh, host tolong dibantu. Ada 5.600 peserta yang nggak bisa masuk ya. Saya. Nah, Purnama Dewi, apotekar Purnama Dewi silakan. Saya coba ya. Kalau nggak salah arti N95 itu dia dapat memfilter sekitar 95% dan tidak tahan terhadap oil mist. Karena itu merupakan standar dari NIOS-nya. Pengertian N95. Betul, betul. Betul, betul. Oke. Okay. Siapa tadi silakan hubungin di private ya. Oke. Okay. Ya. Baik. Waktunya sudah menunjukkan pukul 11.45. Kami tim Humas PDI Banten menyadari diskusinya cukup menarik dan bila dimungkinkan akan dibuat sesi berikutnya lebih teknis. Kami mengucapkan perhatiannya Ibu Bapak sekalian. Kita hanya bisa terpisah oleh waktu sementara ini. Sebelum Bu Nina membacakan catatannya, Bu Yulis ada yang mau dibacakan lagi catatannya? Sudah, sepertinya langsung diserahkan saja ke Bu Nina ya. Apoteker Nina silakan. Halo, Pak Alwi? Ya. Ya, sangat menarik sekali ya diskusi hari ini ya. Dengan di sini hilang timbul juga. Mudah-mudahan bisa terdengar di sana. Ya, terdengar jelas, Bu. Silakan. Ya. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Bu Tuti ya, kepada Pak Anjar dan kepada Pak Dodi. Diskusi kali ini sangat menarik sekali. Masih banyak tentunya ya rekan sejawat kita yang masih ingin bergabung. Di saat kondisi lonjakan kasus COVID yang semakin meningkat ini dan hilangnya APD yang kita perlukan ya, susah dan langkanya untuk memperoleh APD di pasaran. Diskusi ini memang sangat menarik. Di sini ada beberapa poin yang saya coba catat tadi ya. Untuk APD sendiri dengan kondisi saat ini, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah untuk pemilihannya itu yaitu selected ya. Kita memilih dan menyediakan berdasarkan tingkat risiko atau bahaya yang ada di setiap pekerjaan yang kita lakukan. Untuk yang kedua, APD ini agar menghasilkan suatu proteksi yang maksimal tentunya harus digunakan dan dipakai secara benar dan konsisten. Sehingga tadi sudah dijelaskan mungkin sama Bu Tuti, sama Pak Dodi ya, mungkin ada diperlukannya training khusus untuk pemakaian APD ini, sehingga memberikan proteksi yang maksimal. Yang ketiga, APD ini mungkin harus dilakukan pengecekan secara berkala ya, apakah memang masih bisa menghasilkan proteksi yang maksimal atau tidak. Tadi Bu Tuti sama Pak Dodi udah terinci sekali ya, bagaimana kita bisa memeriksa APD yang kita gunakan itu. Terus selain itu juga APD ini harus mudah bisa, sekarang kan lagi kelangkaan APD ya, sehingga bisa untuk APD yang beberapa kali di reuse ya, atau digunakan. Tetapi itu juga harus memperhatikan tadi, seperti yang Bu Tuti dan Pak Dodi bilang, tingkat
bahayanya dipakainya di mana ya? Apabila memang APD itu harus diganti, maka untuk membuangnya juga mungkin kita harus memperhatikan beberapa faktor ya untuk menghindari kontaminasi. Baik kontaminasi untuk diri kita sendiri, untuk lingkungan kita, sehingga kita mungkin bisa mengedukasi nanti ya dengan adanya seminar ini, bagaimana caranya kita tadi untuk melakukan tahapan-tahapan dalam pelepasan APD dan untuk membuang APD itu sendiri ya. Mungkin untuk di tempat kerja itu ya, titik poin yang ininya, harus selektif, harus digunakan secara benar dan tepat, dan untuk penyimpanan serta reuse itu harus melihat lagi instruksi pemakaian agar APD itu tetap bisa digunakan semaksimal mungkin. Untuk mungkin kita masyarakat ya di komunitas, tadi sudah dijelaskan kembali sama Bu Tuti maupun Pak Dodi, kita tetap bisa menggunakan APD yang ada. Kita bisa menggunakan untuk masyarakat yang sedang diisolasi, misalkan di rumah, tetap menggunakan APD sesuai dengan yang didapat, misalkan mengenakan masker ya, mengenakan baju gown coverall yang ada, dan tadi juga sudah dijelaskan bagaimana kita di rumah untuk melepas atau untuk merius kembali. Mungkin itu ya Pak Alwi, sedikit resume dari saya. Baik Bu Nina, terima kasih untuk resumenya. Beberapa poin sudah dicatat dengan baik. Saya yakin catatannya juga sama dicatat oleh sejawat sekalian. Hanya waktu yang akan memisahkan kita. Kami PDI Banten tidak bermaksud memberikan mengarahkan kesimpulan dan sebagainya, tetapi men-trigger diskusi kita untuk ke diskusi berikutnya. Ujung-ujungnya adalah kebaikan untuk kita semua dan apoteker tetap bisa bersatu melawan COVID, khususnya Apoteker Banten. Pak Sofan, sebelum ditutup, apakah Pak Sofan mau menyampaikan kembali? Saya lihat ada Ibu Rayan, Medai, ada Pak Yudi, Dewas. Ibu Rayan, angkat jempol. Terima kasih, Bu. Pak Sofan mau speaking penutup? Ya. Ucapkan. Ya, silakan Pak. Terima kasih, Pak Alwi. Saya hanya mengucapkan terima kasih kembali ya kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti kegiatan ini. SKP, Pak. Ya, SKP-nya SKP. Juga sudah ada. Terima kasih buat Pak Anjar, Pak Dodi, Bu Tuti, tim Humas, dan seluruh peserta. Di sini juga ada hadir Bu Medai, Pak Dewas, Pak Yudi Murdianto, Pak Bu Rayan, dan teman-teman semua. Insya Allah nanti akan secara simultan, secara kontinu kita diskusi menambah update ilmu kefarmasian terutama di COVID-19 ini. Terima kasih. Pak Sofan masih ada? Sudah cukup. Sudah cukup. Baik, Ibu Bapak. Tidak bermaksud memutus pembicaraan yang sedang hangat-hangatnya. Akhir kata, kami tim PDI Banten mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. 2 hari kita sudah berdiskusi. Kita akan lanjut kembali di sesi berikutnya. Ditunggu saja informasi dari tim Humas PDI Banten. Akhir kata, tanpa mengurangi rasa hormat, selamat berjuang di lingkungan masing-masing. Anda semua pahlawan COVID juga. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Untuk tim PD, kita evaluasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.